بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا الله يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيك إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, pada Ustaz Abu Talha, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pecinta ilmu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu yang akan mengupas satu tajuk bersempena dengan buku yang telah saya terjemahkan, iaitu berkaitan dengan wali Allah menurut kepahaman ahli sunnah dan juga ahli sufi. Dan saya difahamkan semalam ada satu kupasan juga berkaitan dengan buku saya, iaitu pembersihan jiwa di antara ahli sunnah dengan ahli sufi yang telah dibuat oleh Al-Fadhil Dr. Datuk Dr. Abdul Basit. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam kupasan berkaitan dengan wali Allah di antara kepahaman ahli sunnah dan juga ahli sufi. Dalam pada itu, bersama-sama dengan saya ada satu buku di dalam bahasa Arab lah. Buku ini sebenarnya tuan-tuan boleh download dalam bentuk PDF bagi sesiapa yang boleh berbahasa Arab. Tajuk dia Aqaidus Sufiyah fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah, atau kita terjemahkan dalam bahasa Melayunya, Akidah Ahli-Ahli Sufi menurut Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Ia telah dikarang oleh seorang Syekh Tariqah Sufi terkenal di Mesir yang bernama Mahmud Syekh Mahmud Al-Marakibi, iaitu Syekh Tariqah Sufi Al-Khalawatiyah Al-Uyuniyah, yang telah menjadi Syekh lebih kurang 30 tahun tetapi telah meninggalkan tariqah ini kerana mendapati ia banyak mengandungi unsur-unsur percanggahan dengan akidah dan juga syariat. Jadi sekarang beliau ni masih hidup dan aktif berceramah di Timur Tengah lah, menjelaskan beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufi yang kelihatan sangat bercanggah lah dengan akidah dan juga syariatnya. Kalau baca buku ni cukup cantik dan sebab dia membahaskan tentang pengalaman seorang yang telah diberi mandat untuk menjadi syekh dan diberi mandat untuk mendidik anak-anak buah dia. Tetapi dia sendiri berkecamuk pemikirannya bila dia mendapati banyak amalan-amalan ahli sufi itu sangat bercanggah, sangat lain. Dan saya sedang berusaha sebenarnya untuk mentazwidkan balik, merengkaskan buku ini. Sambil saya terjemah, saya ringkaskan untuk dimanfaatkan oleh umat Islam di negara kita lah. Mudah-mudahan kita dapat melihat idea-idea yang cuba dilontarkan oleh pengarang dan kita boleh ambil manfaat. Jadi kalau kita tengok karangan-karangan dia ini, mungkin dia lebih memberi kesan kepada kita lah, sebab beliau ini berasal daripada mereka yang terlibat dengan tarekat sufi yang terkenal di Mesir. Pertama. Yang kedua, berhubung dengan tajuk ini lah, wali Allah di antara kepahaman ahli sunnah dengan ahli sufi, mungkin menimbulkan kekeliruan di kalangan tuan-tuan perempuan sekalian. Apakah ahli sunnah itu tidak sama dengan ahli sufi, atau apakah ahli sufi itu tidak termasuk dalam golongan ahli sunnah, atau macam mana? Jadi ini saya rasa perlu diperjelaskan dululah. Sebenarnya saya suka mengambil pendekatan yang agak sederhana. Yang antaranya pendekatan yang diambil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang kedudukan ahli sufi ini, dan kita boleh rujuk kepada jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam majmuk fatwa dia, di mana pada zamannya beliau pernah ditanya tentang kedudukan ahli sufi. Jadi beliau menyebut ahli sufi itu ada tiga golongan.
Satu dipanggil Sufiyatu Al-Arzak, iaitu ahli sufi cari makan. Yang kedua dipanggil Sufiyatu Rasam, iaitu ahli sufi yang hanya terkenal dengan pewatakan lahir dari segi pakai serban, pakai jubah, itu saja. Tapi amalan-amalan dari segi sunnah tidak ada. Yang ketiga beliau sebut sebagai Sufiyatul Haqa'id, iaitu ahli sufi yang sebenar, iaitu ahli sufi yang berusaha untuk mendisiplinkan diri dalam mengamalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam syarak, dan juga mendisiplinkan diri dalam mengamalkan perkara-perkara yang sunnahkan. Dan mereka ini disebut oleh Ibn Taymiyah sebagai golongan siddiq, iaitu golongan yang berusaha untuk menjadikan diri mereka sebagai golongan yang benar dalam berinteraksi dengan Allah dan juga dalam berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini jawapannya. Jadi maknanya pertikaian masyarakat tentang status ahli sufi ini, sama ada kita boleh terima tak boleh terima, sudah pun berlaku sebelum daripada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sehinggalah membawa kepada zaman beliau dan sampai kepada zaman kita ini. Nah, jadi saya suka ambil pertengahan lah. Jadi Ibn Taymiyah ni tentang kerap-kerap dia menyebut, contohnya ketika dia menyebut tentang Ibn Arabi, dia mengatakan Ibn Arabi ni laisa min sufiyatil ilm, ini bukan ahli sufi yang berteraskan kepada ilmu, tetapi dia panggil sufiyatul malahidah, ini ahli sufi mulhid, kerana beliau telah memukakan teori-teori yang sangat bercanggah dengan akidah. Contohnya beliau mengatakan bahawa nabi ini apa ni, wali ini dia mengatasi pada nabi, kerana atas dasar kewalian itu tidak terputus, sebaliknya kenabian terputus dengan berkutan daripada kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Ataupun wali dia tak putus. Sebab itu dia menganggap wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Selain pada itu, beliau juga mengemukakan teori yang mengatakan ketika mana Nabi SAW bermimpi, Nabi tengok satu apa ni, bangunan. Dan pada bangunan itu kekurangan satu batu. Maka Nabi kata, yang kurang itu aku menyempurnakan batu itu. Ini kita dah sedia maklumkan di dalam hadis yang sahih. Tetapi Ibn Arabi kata, Nabi hanya nampak satu batu, tapi dia nampak dua batu. Dia ada dua kekurangan di situ, dia kata. Satu daripada emas, satu daripada perak. Jadi Nabi hanya menampak kekurangan dari segi kenabian, tetapi Nabi tak nampak dari segi kewalian. Jadi Ibn Arabi nampak dari segi kewalian. Jadi bagi dia, dialah dianggap sebagai penuntut wali. Dia bukan saja memukakan teori penuntut wali itu, dia juga mendakwa dia sebagai penuntut wali. Jadi ini sebahagian dari dakwaan yang memang jelas sangat bercanggah lah. Itu saya punya latar belakang. Yang ketiga, apakah ahli sufi ini termasuk dalam ahli sunnah ataupun tidak? Jadi tuan-tuan masih silang, kalau kita tengok pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga pandangan Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bain Al-Firaq, dia mengatakan bahawa ahli sufi adalah satu golongan yang termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi beliau maksudkan di sini bukan ahli sufi yang menyeleweng, dan beliau tidak sebut secara umum. Maknanya hak mana-mana yang beriktizan betul mengikut akidah Islam, syariat dan juga akhlak berasaskan kepada Quran dan Sunnah, ini tidak menyeleweng dan ini masih dikategorikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang menyeleweng itu tidak menjadi pembicaraan kita. Yang menyeleweng tidak menjadi pembicaraan kita. Jadi banyak sangatlah tuan. Contohnya Syekh Arabi ini salah seorang ulama besar yang menetap di Maghribi, yang telah mengambil ijazah dari pelbagai tarekat pada zamannya. Dia mengambil ijazah pelbagai tarekat sufi, ambil tarekat ni, berbagai tarekat dia ambil, tetapi akhirnya dia membuat satu kesimpulan apabila dia berdebat dengan Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Syekh Taqiyuddin Hilali tuan-tuan, dia baru pertama kali dia berdebat dengan Syekh Arabi ini. Syekh Arabi ini pada masa itu dia tarekatnya tarekat Katani. Manakala Syekh Taqiyuddin Al-Hilali tarekatnya dia tarekat Tijaniyah. Masa itu. Jadi dalam perbahasan itu, Syekh Arabi menyatakan terang bahawa dia kata tarekat-tarekat sufi yang ada pada zaman ini tidak lebih daripada tarekat-tarekat yang sekadar untuk mencari makan. Nah, jadi itu menyebabkan Syekh Taqiyuddin marah. Dia kata macam mana boleh makan? Lalu Syekh Arabi pun mengemukakan. Iaitu contoh dia kata dakwaan menjumpa Nabi secara jaga. Dakwaan jumpa Nabi secara jaga menjadi-jadi. Dalam kalangan mereka yang mengamalkan tarekat sufi tentu. Saya dipahamkan di Malaysia pun ada yang mendakwa jumpa Nabi setiap minggu sekali. Seminggu sekali. Ini sudah beratlah tentu kalau boleh jumpa Nabi setiap minggu sekali lah. Dan kalau tuan baca dalam Tabaqat Syarah ni, dia menceritakan ada beberapa syekh tarekat sufi pada zamannya yang dikatakan apabila bila orang tanya satu masalah dia, dia kata tunggu sekejap, saya nak tanya Jibril. Jibril terus.
Dia tak tanya Nabi dah, nanti saya tanya Jibril, tengok tunggu jawapan daripada Jibril. Jadi saya dapat jawapan tu, saya akan bagi jawapan. Jadi tuan-tuan, mereka, beliau ni memasukkan kategori karamah. Dia kata dia antara karamah wali Allah ini, ahli sufi ini, ialah dia mampu berinteraksi dengan Jibril bila-bila masa. Jadi kalau dah mampu berinteraksi dengan Jibril, saya mahabbat dengan Nabi lah, sebab Nabi boleh berjumpa dengan Jibril lah. Dan Jibril telah menyampaikan wahyu itu kepada Nabi. Ini satu benda yang sangat berat lah, dakwaan yang sangat-sangat berat tuan-tuan. Jadi saya akan bercakap sedikit, selain pada buku ini kita akan sentuh dah tentang pengalaman yang kita berdepan dengan sahabat-sahabat kita yang terlibat dunia tarekat. Walaupun kita tidak menafikan tuan-tuan, mereka ini satu golongan yang akan mempertahankan bermati-matian tentang tarekat sufi. Kita tidak menolak tarekat itu secara umum. Kita amalan-amalan dalam tarekat sufi yang kita lihat sekarang ini amat sukar, saya kata tuan-tuan, amat sukar kalau tuan-tuan terlibat di dalamnya yang tuan-tuan tidak bertemu sesuatu yang tidak bercanggah. Amat sukar, saya kata. Tuan-tuan masuk dulu. Yang kedua, dari kemampuan untuk beramal. Bila tuan-tuan masuk tu, mula-mula tu kita masuk dengan semangat lah. Dan timbul dalam hati kita, kita adalah ahli sufi. Orang lain tu tidak ahli sufi. Rada setengah tu dia masuk dalam suluk, dia keluar daripada suluk, dia kata kita adalah ahli syurga, pilihan Allah. Orang lain tu ahli neraka. Ditimbul perasaan macam tu. Dia ada perasaan macam tu. Terima kasih kerana kita masuk tarekat. Kalau tak masuk, ahli neraka belaka kita. Sudah. Dia mari, dia datang perasaan seperti itu. Jadi kalau kita tengok konsep-konsep kesufian, itulah satu benda yang sangat penting, perlukan guru untuk menepis dan mengikis perasaan-perasaan seperti ini. Jadi di sini, tuan-tuan majlis sekalian, maka dalam konteks sekarang ini macam mana? Ibn Arabi tadi dia kata begitu. Dan kalau Syekh ini, Syekh Mahmud Al-Marakibi ini juga, dia tidak memperakui tarekat-tarekat yang ada sebagai betul-betul masih lagi berpegang kuat dengan Quran dan Sunnah. Sebab itu Ibn Taymiyah dan tuan, ketika dia menjawab tentang soalan sufi ini, dia menjawab, dia bahagi dua. Satu dia panggil sufi mutaqaddimin, satu lagi sufi mutaakhirin. Sufi yang terdahulu dia kata tak ada masalah. Sebab itu Ibn Taymiyah di antara tokoh yang kuat mempertahankan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan beliau telah menghuraikan beberapa kata hikmah Syekh Abdul Qadir Jalani menerusi kitabnya Majmu' Fatawa. Boleh rujuk dalam jilid yang ke-11. Membicarakan tentang bab suluk. Di situ ada beberapa kata-kata hikmah Syekh Abdul Qadir Jalani yang kalau tuan-tuan baca mungkin tak dapat dia terima, tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia mampu mengulas kata-kata hikmah itu beliau itu dengan baik. Seterusnya saya baca yang ini, tapi ini adalah yang saya baca ni tuan-tuan adalah PowerPoint lah. Saya tak baca buku tu. Semalam saya Ustaz Abu Tahah atau mesej kepada saya. Saya tengok juga di rumah saya tu. Saya masih buat dia dengan mula. Pagi tadi baru sampai di sini. Saya duduk tengok pembentangan Dr. Basik tentang buku saya tu. Jadi duduk baca buku tu. Jadi saya rasa kalau saya baca buku ni tuan-tuan memerlukan 3 tahun bahasa Arab. Lama sangat. Memerlukan 3 tahun. Jadi sedangkan kita nak guna konsep kekurangannya, walaupun tuan-tuan tidak hafal, tidak hadam satu buku lah, tapi kurang kita tahu apa yang nak dikemukakan oleh pengarang, iaitu Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah ini, seorang ulama yang bagi saya dia agak teliti. Dia telah menolak pandangan banyak, bukan ahli sufi saja. Di sana dia ada menolak pandangan Syekh Tarekat Nasyabandiyah, Syekh Tarekat Rifaiyah, dan ada satu buku yang ada bersama saya, sehingga ada 1000 muka surat lebih, yang beliau tolak pandangan-pandangan Ahbash yang dilihat sangat bercanggah dengan akidah dan juga syariat Islam. Jadi saya baca di sini lebih kurang sama juga, cuma saya petik hak lebih penting-penting lah. Tak baca direct lah. Kalau saya baca direct, saya kata dah 3 tahun tambah lagi 6 bulan, jadi 3 tahun 6 bulan panjang. Okey, kepahaman tentang konsep wali Allah berdasarkan kepada kitab dan sunnah dan berdasarkan kepada kepahaman salafus soleh sudah mulai hilang sedikit demi sedikit daripada orang ramai. Kalau tuan tengok kata-kata pengarang dia, itu nak cerita faktor kenapa dia telah mengambil inisiatif untuk mengarang satu buku bagi membezakan wali Allah menurut kepahaman ahli sunnah, terutama sekali ulama-ulama hadis, dengan ahli sufi. Kalau tuan-tuan tengok memang dia ada perbezaan. Dia akan ada perbezaan sebab orang yang masuk dunia sufi ni menganggap diri mereka itu lain daripada yang lain. Dia tak anggap sebagai insan biasa. Itu satu perkara biasa. Satu perkara biasa. Sebab saya pun di Terengganu contoh tuan-tuan, mereka ada yang individu-individu tertentu yang telah menulis dalam laman web dia. Dia ada tulis laman web dia bahawa dia merupakan wali kutub. Bukan wali biasa, wali kutub yang Allah Ta'ala utuskan pada zaman ini. Orang Terengganu mendakwa dirinya sebagai wali kutub. Sudahlah. Ini buat malu company je lah.
Kalau orang-orang negeri lain dakwa boleh tahan lagi. Main negeri saya dia pun dakwa begitu. Ya, dia mendakwa pula di masjid dan sebagainya. Jadi mendakwa wali ni boleh tak boleh, nanti kita tengoklah. Ha, jadi itu yang mendorong pengarang memilih tajuk ini untuk memberi satu kesedaran pada orang ramai supaya kita boleh bezakan di antara wali Allah yang sebenar dengan wali menurut kepahaman ahli sufi ni. Apa kataan yang segera terlintas apabila dia sebut wali ialah syekh yang menumpu pada hizik-hizik dan wirid-wirid manakala buah tasbih tergantung di tengkok, kata dia. Kalau dalam konteks dunia Arab tuan-tuan dan mereka yang berkecimpung dunia tarekat, inilah dikatakan sebagai wali. Tok guru dia lah dia kata sebagai wali. Orang lain tak wali lah. Sehingga kan kadang-kadang kita bercakap, dia kata Malaysia ni wali dua orang je. Wali dekat Kedah seorang, wali dekat negeri lain seorang. Oh, dia macam mana dinilai wali itu ada dua orang? Ada satu majlis tu, dibuat satu majlis tuan-tuan di Terengganu lah. Lepas tu dia panggil orang ramai supaya baca Yasin. Ketika orang ramai sedang baca Yasin, dia berkata, sebenarnya saya buat majlis ini dengan tujuan untuk mendoakan keselamatan negara kita Malaysia. Walaupun Malaysia ni sudah dijaga oleh seorang wali Allah. Ha, saya kata kalau seorang wali Allah menjaga, tidak berlaku kristiwa NDB lah. Kalau wali Allah jaga, ya, macam mana wali Allah tu boleh cuai dan abai dalam menjaga sehingga berlaku berbagai krisis. Ha. Dia terang membuat dia krisis dan sebagainya. Mengantuk rasanya wali Allah ni ke macam mana. Kan? Jadi kita pun jadi pening kepala. Macam agama itu satu benda yang dipermainkan. Tangan menghulur ke arah orang ramai untuk dicium dan dikucuk oleh mereka, dan orang-orang yang bermakmukan hampir berbunuh-bunuhan kerana hendak mencium tangan syekh terlibat. Tuan-tuan sila rojok di dalam YouTube, tengok terkot-terkot sufi di Afrika Utara, Nigeria dan sebagainya. Oh, dia punya pengikut tuan-tuan, dia punya nak cium tok syekh, tangan tok syekh tu. Yalah, kita tahu tok syekh tu tidak minta dicium, tapi dia berebut nak cium tu. Itulah segala-galanya. Dia berebut nak cium tangan tok syekh tu. Sedangkan Cium tangan yang tanah dia kita dibenarkan. Kita menghormati orang alim, tok guru dan sebagainya, boleh kita cium tangan dia. Tapi tuan-tuan, ulama bincang tentang mencium Hajar Aswad. Betul tak? Hajar Aswad ni kalau kita sedang berada dalam ihram, kalau Hajar Aswad tu diletakkan bau bawang, tidak dianjurkan kita cium, takut kena bau bawang tu. Kan? Hajar Aswad yang ada kemuliaan tu, begitu cara kita berinteraksi dengan dia, tak boleh cium sebarang. Ya, tapi tok guru tadi tak kira dia ada bauan tak ada bauan. Kita kira cium. Sebab nak menghormati tok guru lah. Saya suruh dan tahu hak mana hak dia suami, dia cium suami lah puas-puas sikit. Suami tak cium, tapi tok guru berpuluh-puluh kali dia cium nak ambil keberkatan. Kalau pun nak ambil keberkatan, ambil lah pada suami tu dulu. Kan? Anak dengan bapa. Boleh kita ambil keberkatan, cium tak ada masalah. Saya pun tuan-tuan kadang-kadang Syekh Yamang datang dekat Terengganu, tak ada masalah kita cium dia dan sebagainya. Tapi masa tu keadaan tidak berasal-asal. Seperti melakukan tawaf belum. Kan? Jadi line clear lah, kita cium, hormati dia, tak ada apa-apa, tak ada masalah dari sudut itu ni. Satu golongan berpendapat orang yang majzub yang melepak di tepi jalan dalam keadaan berkaki ayam dengan memakai pakaian yang serba kotor, itulah yang dikatakan sebagai wali Allah, dan itu yang tersebar dalam kalangan masyarakat. Ada juga orang kata hak jenis miskin, nampak macam apa ni, pakaian serba kotor, duduk tepi jalan lah, minta sedekah, ini dikatakan wali Allah. Betul ke persepsi macam tu? Persepsi kita betul ke macam tu? Edward Lynn ni seorang pengembara British. Kita tahu dalam 1800 ke atas begitu, Mesir pernah dikuasai oleh British. Masa itu kan? Edward Lynn ni adalah pengembara British. Dia pergi. Pada masa itu dia menceritakan orang ramai berkumpul di tepi jalan dan mereka mencium seseorang. Orang tu tidak berpakaian, bogel. Orang dicium tu berbogel. Jadi dia pun tanya, siapa ni? Ya, masyarakat di situ memberitahu itu adalah wali Allah. Dipercaya oleh masyarakat wali Allah. Takkanlah wali Allah siapa bogel-bogel habis. Wali ke benda? Wali Allah ni orang memperjuangkan, kita bincang. Orang perjuangkan agama Allah, jaga sunat, jaga yang wajib. Dalam masa sama dia ada kekurangan. Ada wali Allah yang dekat dengan Allah. Ada wali Allah taraf yang sederhana. Ada wali Allah yang menzalimi diri sendiri. Dan ada wali Allah mati murtad. Pada asalnya di wali Allah tapi di murtad. Seperti Barsisa, Bal'am. Ini penolong agama Allah. Orang yang kuat mempertahan agama Allah pada awal. Tapi kemudian diperjayakan oleh syaitan. Jadi wali syaitan akhirnya. Jadi tidak ada jaminan orang tu kata wali Allah mesti berakhir dengan kesudahan yang baik. Belum ada. Kita tak boleh nak kata begitu tuan-tuan. Tak boleh nak kata. Kecuali yang telah disaksikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, kita boleh kata. Masyarakat umum yakini wali Allah boleh melakukan berbagai keajaiban dan karamah.
dan keadaan mereka sebenar jahil tentang konsep karamah yang sebenar. Siapa manusia yang dikurniakan karamah dan kenapa dikurniakan karamah? Ha, jadi orang kata karamah ni tuan-tuan semestinya benda yang ajaib. Benarkah begitu? Akan kita ulas nanti. Karamah tuan-tuan, karamah ni, karamah di dalam bahasa Arab. Karamatum di dalam bahasa Arab. Orang Terengganu sebut khamat. Ha, khamat Terengganu sebut lah. Ha, jadi satu lagi, dia panggil roti keramat. Itu lain. Itulah ya. Karamah ni satu kemuliaan Allah Ta'ala guniakan pada orang soleh. Bukan permintaan dia, Allah Ta'ala kurnia. Allah Ta'ala macam mukjizat datang. Bukan permintaan Nabi, Allah Ta'ala kurnia. Kalau Nabi boleh mencipta mukjizat, peringkat awal perjuangan Nabi di kota Mekah, Nabi sudah memperoleh kemenangan. Tapi apa yang jelas, kita tengok Nabi berjuang bermati-matian peringkat Mekah kan. Tak berjaya. Terpaksa berhijrah ke Habasyah dan seterusnya, merancang hijrah ke Madinah. Sebab mukjizat yang berlaku kepada Nabi bukan ciptaan Nabi, bukan kehendak Nabi, dia berlaku bila ditentukan masanya oleh Allah. Berlaku. Ha, jadi karamah ni tak mesti benda nyaib. Kalau tuan-tuan rojok dalam kitab Madajah Salikin, saya tak tahu di sini ada tak mengajar kitab Madajah Salikin. Satu kitab tasawuf bagi saya lah yang beraliran salaf. Cukup bagus. Ini satu kitab yang cukup saya minat dulu. Kitab Madajah Salikin ni satu kitab yang sangat bagus. Dia ulas mendekatkan dunia tasawuf itu kembali kepada Quran dan hadis Nabi. Tapi dia tak lama dengan dunia tasawuf. Dia panggil Madad As-Salik Suluk. Cukup cantik kalau kita baca. Dalam kitab itu menceritakan karamah ni tuan-tuan. Yang paling besar nanti kita akan ulas. Tapi secara umum saya nak kata begini. Karamah yang paling besar ialah istiqamah. Istiqamah tuan-tuan dalam melaksanakan amalan fardu, sunnah. Ya, dalam kita berinteraksi dengan Allah, dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan alam sekitar, berinteraksi dengan binatang, istiqamah, maka itu sebenarnya satu karamah yang sangat besar. Kemampuan seseorang itu keluar dari rumah waktu subuh dalam keadaan cuaca yang tidak belum lagi terang, gelap gelita, tak nampak apa, suara cengkrik berbunyi waktu itu, orang lain sedang tidur, dia boleh keluar dengan istiqamah. Apa lagi kita nak kata pada individu ini? Inilah satu karamah yang sangat tinggi kurniaan Allah pada dia. Walaupun dia tidak mampu terbang di udara. Walaupun kadang-kadang dia terbang juga menggunakan kapal terbang. Itulah ya lah. Kali tidak, Tuan Tuan kata, oh ustaz karamah tinggi lah. Semalam nanti di Terengganu, pagi ni ada di sini. Tidak tinggi. Sebab berbayar. Jadi saya bayar dekat-dekat RM50 menggunakan satu sistem nama dia bas. Ya, saya naik bas sampai kat sini. Wajarkah ini dikatakan sebagai karamah? Ini bukan, ini bas bukan karamah. Biasanya. Jadi karamah itu sebenarnya tuan-tuan, hak yang pelik itu kita tak nanti, memang betul. Tetapi yang pelik itu bukan menjadi tujuan utama. Bukan menjadi tujuan utama. Sebab itu yang berlaku benda pelik pada sahabat bukan atas permintaan sahabat, kurniaan Tuhan. Ada sahabat yang telah dibakar di dalam api, tidak hangus. Menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pergi jumpa laki-laki ini, dia mencium. Walaupun di sana ada ulama mempertikaikan peristiwa seperti ini. Kalau kita tuan baca tentang karamah yang telah digariskan oleh Syekhul Ibn Tamiyah, sila wajib dalam buku saya tu, Fiqhut Tasawuf oleh Ibn Tamiyah tu, dia menggariskan mereka-mereka yang telah mengalami karamah. Tetapi satu perkara tuan-tuan kena ingat. Bila kita berbincang tentang karamah, karamah sama sekali tidak boleh mengatasi mukjizat. Karamah tidak boleh mengatasi mukjizat. Tapi kalau tuan-tuan baca, saya baca, tuan-tuan baca satu buku dipanggil Al-Mashraq Ar-Rawi. Satu buku dikarang oleh seorang ulama Yaman, menceritakan kelebihan beberapa tokoh ulama Yaman. Sampai ke tahap dia cerita ada syekh ni tuan-tuan. Dalam kitab itu dicerita seorang syekh ni nak cerita hebat karamah dia. Bila ada salah seorang anak murid dia meninggal. Anak murid dia tu meninggal. Jadi dia menghadiri majlis pengkebumian dan duduk di atas kubur. Tiba-tiba tengah-tengah dia selesai perkebumian, dia duduk menung gitu, tiba-tiba mukanya berubah. Muka dia berubah. Tak lama kemudian dia senyum. Dia dan anak murid yang di sekitar tadi tanya Tok Guru. Orang tarikat datang dia sangat percaya benda-benda seperti ini. Jadi dia tanya, dia kata, apa pasal Tok Guru tadi sekejap masam? Senyum balik. Oh dia kata, sebenarnya aku duduk di situ, aku dengar malaikat muka nakir tanya. Dia tanya anak murid yang meninggal tu. Dia tanya soalan lah. Dan di antara soalan muka nakir tanya, siapa guru kamu? Malaikat muka nakir tanya, siapa guru kamu? Dia jawab, Syekh pulang, bin pulang. Ha, jadi bila dia sebut nama aku, aku takut juga. Syekh kata, Syekh duduk atas dia. Syekh kata, bila sebut nama aku, takut salah, takut tak kena sekarang. Ha, aku dia maksiat jengkering lah. Ha, muka nakir kata, bagus, betul. Bagus, dia kata. Ha, dia tak tanya lagi soalan lain. Lagu mana tu? Takkanlah mukjizat dia sampai tahap malaikat
malaikat apa ni, malaikat Munkar dan Nakir cepat jadi begitu. Ya, sebut nama Syekh, oh, sorry bro. Saya minta maaf, sorry tak kenal orang. Jangan begitu. Ya, ini satu benda yang agak canggah. Satu lagi dalam kitab yang sama, Masyarakat Rawi ini menceritakan bagaimana seorang ni ahli sufi ni dia pergi ke Mekah. Jadi ada salah seorang anak murid dia sakit. Sakit tak nak. Jadi dia kata macam mana nak mengatasi masalah? Masing-masing fikir-fikir timbul satu idea. Iaitu kita hendaklah menghadiahkan umur kita kepada pesakit. Umur kita ni kita kena hadiahkan. Jadi hidup kira-kira oleh kerana Nabi menetap di Mekah sewaktu membuka kota Mekah selama 18 hari, kita kena hadiahkan umur kita kepada pesakit selama 18 hari. Masing-masing hadiah lah, hok ni sehari, hadiah umur dia. Kan? Jadi cukup 18 hari. Dan selepas cukup 18 hari, dia berjaya melaksanakan ibadah haji dengan baik, cukup 18 dia meninggal. Isunya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan nak hadiah ke umur tu? Sehari tu. Yang kita tahu, dia sebut dalam hadiah sahih, Nabi Adam kan, dia menghadiahkan umurnya kepada Nabi Daud AS kan. Sebab dia tanya masa tu, ni umur berapa? Allah Ta'ala kata umur dia gini, ambil sebahagian umurku, beri kepada dia. Hak tu saja. Jadi kalau dia dah boleh menghadiahkan, jadi dia sehebat Nabi Adam AS lah. Ha, ni benda-benda yang tuan-tuan, kalau kita tuan, ikuti cerita-cerita seperti ini, seolah-olah kita berada di dunia khayalan. Agama Islam agama khayalan macam Superman gitu. Ha, macam Superman, Doraemon dan sebagainya. Ha, kita agama realistik. Ya, tuan-tuan jangan kecewa, Ustaz, saya dah lama dah semayang subuh berjemaah. 5 waktu saya jaga tapi saya tidak dapat terbang di udara. Dia nak terbang sendiri padahal hari-hari naik kapal terbang. Ya. Jangan tekan benda-benda macam tu. Itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan dikejar keramat itu. Kun taliban li istiqamah wala taliban lil karamah. Juzjani sebut dalam buku dia kata, hendaklah kamu menjadi orang yang mengejar istiqamah, bukan mengejar karamah. Ha, sebab itu tuan-tuan, sesama ulama yang betul-betul pegang kuat Quran Sunnah ni, ha, dia cukup takut kalau berlaku benda ajaib pada dirinya, takut timbul sifat takabur. Takabur itu sudah cukup untuk membinasakan diri seseorang. Ha. Sesengah pembohong mendakwa memperoleh karamah, memonopoli kejahilan orang ramai dalam memahami konsep sebenar karamah para wali. Ha, jadi dia dapat title tu tuan-tuan, maka orang pergi kat dia, dia kata begini, orang ikut aja. Apa dia kata, orang ikut. Ha, sebab itu penting dalam dunia tarekat sufi tuan-tuan, mereka tidak akan menolak kehadiran Nabi Khadir. Sangat penting. Nabi Khadir sangat penting dalam dunia tarekat. Kalau kita kata Nabi Khadir sudah meninggal, sebahagian daripada sistem yang digunakan tarekat sufi sudah pun musnah. Sebab itu dia pertahan juga. Sebab kebanyakan mereka berjumpa dengan Nabi Khadir. Dia dapat Nabi Khadir. Kalau kita kata Nabi Khadir sudah meninggal, masalah besar bagi dia. Ha, sebab itu dia pertahan. Dia guna pandangan Imam Nawawi yang mengatakan Nabi Khadir masih lagi hidup dan sebagainya. Sebab dia, Syekh dia jumpa Nabi Khadir. Dan dapat pula zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu. Kalau kita kata yang jumpa tadi bukan Khadir, itu syaitan. Ini mengaitkan dia rasa. Ha. Jadi setengah pembohong mendakwa memperoleh karamah, memperoleh kejahilan orang ramai dalam memahami konsep sebenar karamah para wali. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Taqrid Al-Hilali dalam kitab Al-Hadiyah dia. Dia cerita tuan-tuan di Mesir ada seorang Syekh Tarekat Sufiyah datang. Bila dia datang, orang kampung akan bagi hadiah. Orang mari hadiah, orang mari sana, orang mari bagi hadiah banyaklah. Kan? Satu kali, bila Syekh Taqrid pergi ke kampung tu, dia cerita tentang sunnah. Dia duduk baca hadiah, begini, begini, begini. Orang kampung tu fahamlah sikit. Kemudian, Tok Syekh ni tadi, kata Tarekat Sufiyah, dia datang balik. Orang kampung datang juga jumpa dia tapi macam biasalah, meraihkan tetamu lah. Dan tak lebih-lebih lah. Tak ada dah dalam lampau lah. Syekh kata, kenapa kampung ni berubah sikap ni? Ha, lepas tu Syekh kata, sebenarnya kamu ni tak kenal aku dengan sebab tawajuh yang aku buat, dia kata. Ha, dia kata, perompok yang mencuri tanaman-tanaman tu mati. Ada perompok kawasan tu, dia mencuri tanaman-tanaman. Mati perompok. Dia mati tu dengan sebab aku gunakan ilmu tawajuh dia. Ilmu dia, macam dia tembok menggunakan power dia lah. Ha, dia kena tembok ke bawah. Ha, dia kata begitu. Ha, jadi orang kampung tu boleh jawab, dia kata. Ha, dia kata sebenarnya tanam-tanam kami tak menjadi bukan kerana dicuri oleh pencuri, tetapi kerana kemarau panjang. Orang kampung dah boleh berfikir panjang. Ha, sebab tu tuan-tuan, dalam sesengah tarikot kan, kalau nak murid tanya kenapa, nak tanya kenapa, tak boleh dah. Dia ada satu konsep. Kenapa? Tak boleh. Tak boleh tanya perkataan tu.
Tak boleh tanya kenapa. Sebab apa? Dia tak mengajar kita kebebasan dalam berfikir. Ia dia mengajar pada kita ketaatan. Ketaatan tu bagus. Tidak ada masalah. Tapi ketaatan yang keterlaluan. Jadi masalah besarlah kepada pada tuan-tuan perempuan sekalian. Kemudian, orang yang membantah khurafat yang bersarang dalam fikiran masyarakat atau berusaha membetulkan semula dituduh sebagai musuh kepada para wali dan menolak firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran ke atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi maknanya kalau kita bantah, yang kita bantah tu amalan tuan-tuan, bukan wali Allah. Kita bukan wali ya. Wali Allah ni orang memberi sumbangan yang besar kepada Islam, menerusi pelaksanaan ibadah yang wajib, yang sunat dan khidmat masyarakat dan sebagainya, macam-macam lah. Dia buat mengikut kemampuan dia. Jadi kalau ada perkara yang dibuat tu salah dan kita tegur, tak boleh kita dikatakan sebagai memusuhi wali Allah. Apa yang dibuat tu bersalah tuan-tuan, nak kata musuh wali Allah. Sebab itu Syekh Wahab Syakrani, Syekh Abdul Wahab Syakrani tak? Menerusi buku, satu buku yang dikarang oleh Syekh Tahabaki Surur, ini seorang ulama Mesir. Jadi buku ni saya dapat lama. Dia menceritakan tentang Syekh Abdul Wahab Syakrani. Syekh Abdul Wahab Syakrani tu dia mengarang kitab At-Tabaqat. Dalam kitab tu pun macam-macam benda pelik yang dia muatkan. Tapi dalam keadaan dia pelik macam tu, dia berdepan dengan tarekat sufi pada zamannya dan dia tidak mengiktiraf satu pun tarekat itu menepati Quran dan Sunnah. Sebab apa? Sebab dia pernah bercakap tentang masalah wuduk. Dia bercakap tentang masalah wuduk saja. Dia test mengikut tarekat sufi. Mana dia dikatakan rukun wuduk? Mana dia katakan sebagai sunat wuduk? Tarekat ni tak boleh beza. Rukun wuduk mana? Akhirnya Tok Syekh dia kata nampaknya Syekh Syakrani ini cuba membawa kita kepada bab ilmu. Kita sudah melepasi bab ilmu. Kita soal laduni yang Abu Tahak kata tadi. Kita berada bertahap laduni dah. Ini bukan soal ilmu. Dak jengkereng. ke sana pula dia pergi lah. Dia cuba nak mengajar kita tahap ilmu. Ilmu ni permukaan. Kita sudah berada di dalam menyelam, mencari mutiara. Sakit kepala. Kan, jadi saya cuma sekurang-kurang dan adalah sikit tentang boleh bercakap. Kita boleh bercakap. Sebenarnya bila kita cakap tuan-tuan, tak ada apa-apa. Walaupun orang tak terima hujah kita, kekuan tentang bercakap tu terlekat hujah kita pada dia. Sebab saya pernah satu ketika saya bercakap dengan seorang Arab daripada Iraq. Dia kata berbual biasalah tentang tahlil. Saya kata di Iraq tu, kat majlis kamu tu ada tak negara kamu tahlil macam Malaysia buat? Dia kata tak ada. Habis kat Malaysia buat ni pada pandangan kamu boleh ke tak? Dia kata tahlil Malaysia ni macam mana? Saya buat cerita gini-gini. Dia kata apa salahnya buat tahlil lah. Dia kata buat doa gini, kan ada doa dan sebagainya. Saya kata dah cara tu, dari sudut cara, kita nak, bukan saya nak berdebat, semua kita tanya. Dari sudut cara, berlaku kemacam kita buat satu majlis, kata. Dia buat dalam bentuk majlis. Kalau dia nak baca Quran, dia hadiahkan sendiri. Kawan-kawan ada ulama Hanabilah, Ibn Tamiyah, Ibn Qayyim kata kawan-kawan boleh. Syekh Bukhari Jabir Jazairi kata boleh, kalau dia baca sendiri. Tapi kita buat satu dalam konteks satu majlis yang memerlukan sedikit perbelanjaan. Saya tanya, di Iraq tempat kamu ada tak? Tak ada. Lepas tu dia tanya saya, dah kalau buat macam ni salah ke dah? Bukankah di dalam tu ada baca Quran? Kan? Ada baca Quran kan? Ada hadis? Saya tak jawab soalan. Saya kata, salahkah kalau kita sembahyang zuhur 5 rakaat? Bukankah rakaat kelima tu ada baca Quran? Ada hadis? Ya? Tuan-tuan rajin tu tak apa sembahyang zuhur 5 rakaat kan? Pada rakaat kelima tu tuan baca apa? Quran kan? Lepas tu ada doa-doa lah. Salah ke? Salah lah. Sebab apa? Sebab Nabi kata selu kamar ayat munus salli. Tak perlu Nabi kata, jangan semain zuhur 5. Jangan semain zuhur 5. Jangan semain subuh 3. Tak perlu Nabi kata begitu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab resang kehidupan kita di wasi ini, dari segi ilmu usul fiqh lah. Kalau tuan-tuan tadi, saya datang tadi, ada orang ambil saya lah. Macam saya tengok signboard. Saya tidak pernah jumpa satu signboard di Kuala Lumpur, di Cyberjaya ke, di Terengganu ke, di Kelantan, di mana-mana, Arab Saudi mana. Signboard dia cabang 2. Tak ada cabang 2. Dia tulis ini. Dia tulis apa? Sila belok kanan dan jangan belok kiri. Ada tak? Ada tak? Signboard tak ada tak? Saya tak jumpa. Saya tak pernah jumpa. Cuma dia tulis ke belok kanan. Dan bila kita buka maps dengan Waze, dia kata 300 meter. Sila belok kanan. Tu belok kanan. Dia tak kata lepas tu dan jangan belok kiri. Dia tak kata. Wih pun tak kata. Jadi kalau Nabi kata sallu kama ra'aytum musalli, kita fahamlah. Walaupun Nabi kata jangan sembahyang zuhur 5. Jangan sembahyang subuh 3. Konteks tu kena faham tak?
macam tuan-tuan interaksi dengan isteri kita, isteri kata abang tolong beli buah limau. Mana buah limau sajalah. Dan isteri tu tak perlu kata jangan tolong beli buah limau dan jangan beli buah kelapa. Betul tak? Ha, tak payah sebut perkataan tu. Ha, nanti suami kata apa ke benda awak ni buat tabiat akan apa ke benda ni. Aku fahamlah maknanya suruh beli buah limau, buah kelapa tak masuk. Awak yang arah, yang awak arah ya, jangan buah kelapa pasal apa? Mungkin kita terlupa. Orang-orang yang menunaikan solat setiap hari di masjid, peniaga yang banyak mengeluarkan sedekah pada golongan fakir miskin. Kita tengok. Orang yang tunaikan solat setiap hari di masjid, peniaga yang banyak mengeluarkan sedekah pada golongan fakir miskin, mujahid yang sanggup berjaga malam di sempadan demi melaksanakan jihad pada jalan Allah. Mereka ini langsung tidak dikaitkan dengan pangkat kewalian. Walah mereka tidak dihubungkan langsung dengan pangkat kewalian. Ini bukan wali Allah. Ini bukan wali Allah. Sebab tu saya pernah satu ketika dahulu saya dengar seorang ustaz, dia ceramah tentang tasawuf lah. Ada seorang makcik telefon. Tak, hak ustaz cerita tu tinggi sangat, saya tak apa faham. Tapi saya ni ustaz, saya berusaha pagi-pagi saya bangun, saya pergi nak faham subuh. Lepas tu saya balik baca Quran zikir. Dan saya tak tasawuf ke gua ni ustaz? Makcik telefon. Sebab kita bercakap tentang tasawuf, orang seperti ini tak tasawuf dia kata. Kalau nak kaitkan tasawuf dengan dunia akhlak, kita kata tasawuf lah tu. Kan? Cuma kita menggunakan istilah yang disebut oleh Al-Quran lagi senang kan. Apa dia? Iman, ihsan kan. Kita ada iman, Islam, ihsan kan, senang cerita kan. Cantik dari segi bahasa yang yang ada. Menurut Fairuz Abadi, kita pergi seterusnya. Ada peringkat awal baru muka dimah ni. Menurut Fairuz Abadi, kalimah al-wali dalam bahasa Arab bermakna al-qurb, dekat. Hampir dan hujang selepas daripada hujang. Itu dia panggil wali dia tu. Maknanya nanti ketiga, kedua nanti turun hujan lah. Lepas tu berhenti sekejap, turun pula. Wali. Tu dia panggil wali. Dari segi bahasa lah. Macam hate, 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 tak ada hate. Dalam bahasa Arab, makna apa? Sailan, aliran air. Jadi tetap keluar nanti, tiba-tiba lepas hujan, nampak ada air atas jalan kan, nampak Fata Morgana dia panggil kan. Nampak air sikit kan, ada air sikit. Hate. Hate lah tu. Dari segi bahasa. Tapi jangan pula tuan-tuan cakap dengan isteri, abang tengok hit banyak betul di jalan eh. Tu hit dari segi bahasa. Ha. Umrah. Nak pergi mana makcik? Nak pergi umrah. Umrah mana apa? Ziarah. Jadi kita tuan kata, orang tanya tuan-tuan, nak pergi mana? Umrah rumah bapak saudara saya. Apa ke benda nak pergi umrah rumah bapak saudara dia? Maknanya nak pergi ziarah bapak saudara dia. Ha, itu penggunaan dari segi bahasa lah. Tapi aku tak guna lah, aku guna istilah lah. Kalau tuan-tuan sebut saya nak pergi umrah dekat KL, nak jawabnya kena kapok atas kepala. Kemudian seterusnya, kalimah al-wali juga bawa maksud dekat lah. Jadi maknanya disebut wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dekat ni apa? Sebab dalam hadis al-wali kan, hadis al-wali tu, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, siapa musuh waliku aku istihab perang padanya. Waktu ada pelaksanaan amalan wajib. Jadi maknanya tuan-tuan, siapa yang melaksanakan amalan wajib, disiplin amalan sunat, dia bukan saja dikasihi oleh Allah, dia dekat dengan Allah. Siapa yang buat amalan wajib, tidak buat amalan sunat, dia hanya dekat dengan Allah, tidak dikasihi oleh Allah. Ini beza. Dia dekat, dekat dengan Allah, tapi kasih tak ada. Sebab kasih tu dia kena ada tampung dengan amalan-amalan sunat. Jadi buat yang wajib, buat yang sunat, dekat dengan Allah, dikasihi oleh Allah. Atau kita nak. Sebab itu kita perhatikan para sahabat dahulu tuan-tuan. Ada sahabat dia tu baca hadis tentang sedekah. Ada sahabat yang mendengar tentang fadilat sedekah. Sedekah tu tidak wajib, sunat. Terutama pada hari Jumaat, dia telah bawa sejenis kuih, kak-kak nama dia. Ataupun satu biji bawang, basalah. Dia bawa bawang tu dan diletak ke masjid. Orang tanya dia, apa dah kamu bagi sedekah dalam bentuk bawang ni? Dia kata sekurang-kurang ada ahli jemaah keluar nanti, dia perlukan bawang tu, dia ambil buat balik rumah dia. Nampak tak? Sedekah bawang bukanlah nilai besar sangat. Begitu juga dalam hadis Bukhari kan, ittaqunna wala bisyikki tamrah, takutlah kamu daripada api neraka sekalipun dengan mensedekahkan secebih buah tamar. Apa nilai buah tamar secebih tu? Dan tidak ada orang kita sedekah secebih buah tamar. Tapi Nabi nak nyatakan bahawa secebih buah tangan, buah tamar pun ada nilai dari segi dunia sedekah. Terutama sekali bagi individu yang tak mampu. Maknanya sekarang tuan-tuan ada RM2 je, RM2 ada orang minta sedekah, boleh tak kita bagi RM1 lagi, kita perlukan? Tak apa. Tidak kata sedekah tu perlukan nanti kita ada 20 juta baru nak sedekah. Orang tanya, sedekah cik? Tak boleh, belum mencukupi 20 juta. Mana boleh begitu? Kan, RM5 pun kita boleh bagi sumbangan. Dalam as-sihah, mukhtar as-sihah kita, bahasa Arab ya. Oleh ar-razi, kalimah al-wali lawan kepada kalimah al-adu. Wali maknanya apa?
kawang lah. Al-adu maknanya apa? Musuh. Manakala kalimah al-mu'alah, lawang kepada makna al-mu'adah. Mu'alah ni maknanya bantuan, membantu, menolong. Mu'adah ni maknanya memusuh dan sebagainya. Ini segi bahasa dia. Makna kalimah wali dari segi istilah merujuk kepada makna istilah yang hakiki. Lebih-lebih lagi perbezaan pendapat tentang makna al-walayah dalam masdar, dia guna walayah, masdar, kata terbitan daripada wali tu, merujuk kepada perbezaan dalam memahami makna kalimah tersebut. Pendek kata definisinya begitu banyak. Jadi wali ni tuan-tuan, kalau kita rujuk, ada beberapa definisi yang dibuat oleh ulama. Saya ambil satu definisi dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, seseorang itu dikatakan sebagai wali kerana sokongannya terhadap berbagai amalan ketaatan dan ikutannya terhadap amalan tersebut. Dia bukan saja sokong, dia ikut. Bukan saja dia buat. Itu pada dasar Ibnu Taimiyah kata, ini yang dikatakan sebagai wali Allah. Jadi tanggapan setengah orang mengatakan, ada, kalau tuan-tuan pergi masuk kampung, setengah kampung, dia kata, antara yang termasuk wali Allah itu ialah baby. Baby baru beranak tu dia kata wali Allah. Dia kata jaga sikit udang-udang, jangan cakap sebarang depan dia. Wali Allah tu. Baby baru 3 tahun, wali Allah apa ke bendanya? Najis dia yang kita basuh. Kau basuh najis dia tu wali Allah. baby tu penyakit lelah. Ada pula dia kata baby tu sebagai wali Allah. Syaratnya jadi wali Allah, dia mesti baligh. Dia mesti berakal, sihat. Kalau gila tuan-tuan, lainlah. Mungkin setengah orang sufi dia pertahan, dia kata gila wali ni jangan sembarang. Gila tu dia kata gila memikirkan keagungan kebesaran Allah. Tapi kita tengok kepada sahabat Nabi tuan-tuan, tak ada di antara mereka yang memikir kebesaran keagungan Allah sampai jadi gila. Ada? Ada tak? Berzikir sampai jadi gila, ada? Islam, ini agama Islam ke ni? Suruh orang berzikir sampai uzkurullah hatta yaqul annaka majnun. Berzikir pada Allah sehingga orang kata kamu jadi gila. Mana ada? Suruh jadi gila dah. Lagikan kita berzikir tuan-tuan, hantar sana kemari. Lah, ilm. Ini pun telah ditolak oleh para ulama. Kalau dia keluar cara tak sengaja tak apalah. Mula-mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama ujang datang la ilaha illallah. Tanpa disedari. Itu tak apalah, tapi sengaja buat gitu. La ilaha. Saya ingat guru saya dulu tu. Guru saya dia masuk dalam musalla, dia tengok ada pelajar. Duk zikir. Konon-konon nak tiru style sufi ni lah. Kan? Jadi dia gerak kepala ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Guru saja dia masuk, dia gelak je, dia pergi, dia tepuk bahu. Dia kata, awak buat apa? Saya berzikir. Bukan cara berzikir begini. Hangguk ke sana, hangguk ke sini. Zikir tu, ala berzikirlah tak tengkulu, menenangkan hati, perlu dibuat dengan cara tenang. Bukan hangguk sana, hangguk sini. kan sengah orang zikir dia tau. Begini apa? La ilaha illallah. La ilaha Allah. Ada tak satu nas sahih tuan-tuan yang Nabi zikir? Dia buat begitu. Kecuali kalau tuan-tuan rojak dalam terkat Nasyabandiyah. Dia cuba nak tarik tuan daripada benda pusat naik kepala. La ilaha illallah. Mereka main nak tarik gitu. Nak disiplin gitu lah. Apa tu jadi gini? Tapi kita tengok tuan-tuan, sakit kita lah. Jadi kita pun tengok di kita pun, kepala kita terteleng tengah bangun. Jadi gini juga gitu. Aduh, sakit lah. Sedangkan benda tu simple je. Letak kat tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebut dengan betul, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudahlah. Jangan tonjol pada orang lain. Disiplinkan diri. Ini amalan sunat. Dah saya cerita ke orang lain tu. Buat sendiri. 1,000 kali ke 2,000 kali ke? Hah, terserahlah. Kemudian seterusnya, pemilihan definisi yang kedua lebih mendapat Al-Quran dari segi sudut penggunaan kalimah wali. Manakala definisi yang pertama menampakkan kepentingan melakukan dalam memperbanyakkan amalan ketaatan sebagai syarat bagi mencapai ketabak wali. Maknanya orang nak cerita wali ni orang dekat dengan Allah. Kemudian, dari segi sifat wali itu, sifat dia ialah dia memperbanyakkan amalan ketaatan. Dan sebagai syarat untuk mencapai martabat wali. Nak cerita gini tuan-tuan, Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah, dia tak berapa nak setuju dengan definisi ini. Definisi apa? Memperbanyakkan amalan ketaatan. Sebab dia kata, kalau kita kata itu yang perlu dibuat, bermakna bagaimana juga orang yang buat sesuatu amalan, kemudian dia ada tergelincir, tertinggal dan sebagainya. Maka kita tak boleh kata dia wali, sebab dia ada tinggal satu dua. Jadi dia kurang setuju dengan istilah itu. Dia nak, dalam suasana kita melakukan amal ketaatan, kadang-kadang kita terabai satu dua. Walaupun kita terabai satu dua, kalau kita rujuk pada Quran, Quran masih menganggap orang yang terabai itu sebagai muttaqi, orang yang bertakwa. Masih lagi bertakwa. Ini sukar dicapai oleh kebanyakan orang Islam. Namun definisi yang kedua kelihatan lebih sahih dan lebih hampir dari segi bahasa. Orang yang menolong agama Allah, tuan, cukuplah tu. Jadi dia tak nak kita guna terus menerus dalam amalan ketaatan, sebab bila sebut kata terus menerus melakukan amalan ketaatan, ini satu benda yang amat sukar.
Kalau nak kaitkan. Tapi kita kata ini adalah cara kesempurnaan. Maknanya kalau dia boleh terus-terus begini itu, okeylah. Cuma tuan-tuan, dalam konteks wali ni, bukan kata makna dia tu tidak bergaul dengan masyarakat. Bukan kata mentang-mentang dia wali, dia duduk kat masjid surau je, duduk habis masa dengan tasbih je. Yang duduk kat rumah, isteri duduk masak dapur. Isteri tanya abang, tolong pergi beli lada. Tidak boleh, aku sedang berzikir. Ya, kita pun, sekarang kita tanya pula, abang suruh beli lada. Tak boleh, aku sedang berzikir. Aku baru menghabiskan 50 ribu kali, aku kena tambah lagi 50 ribu kali. Jeng-keng. Tak ada. Sebab kita kena beza antara perkara sunat dengan perkara wajib. Isteri minta kita beli benda, mau bantu dia. Kalau benda tu dah jadi fardu kifayah, fardu ain, lebih besar daripada berzikir. Ah, pergilah. Isteri minta kita bantu untuk membersihkan haji. Membersihkan haji itu fardu ain. Daripada tak ada duk habis dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada setengah orang zikir itu dia boleh habis. Dan dia tak hirau isteri kata. Tapi bila gold coast mari, gold coast pun sukang eh. Dia boleh berhenti zikir. Subhanallah. Huh? Kau benda ni? Kalah Malaysia, dia kata. Ha, boleh pula dia berhenti sekejap. Gold coast sukang tu lah. Kanada kau apa ke benda. Setengah ulama' menafsirkan wali dengan benda yang sukar kepada majoriti orang-orang Islam untuk memperolehnya. Seperti wali adalah orang arif billah. Kebiasaannya, mereka terlibat dalam dunia tarekat, tuan-tuan. Kita ada ulama' kan? Kita ada faqih istilahnya. Mereka tambah satu istilah, nama dia arif billah. Nama dia arif. Maknanya arif billah ni apa? Orang yang sangat arif. Orang yang tahu selek-belek tentang ketuhanan. Maka istilahnya disebut arif billah. Istilah ni dicipta oleh ahli sufi. Ya? Kalau kita sedia maklum, Quran sebut ulama'. Lepas tu faqih. Lepas tu mereka tak pergi pada istilah lebih daripada tu. Tapi mereka mencipta satu istilah arif billah. Kadang-kadang mereka sebut je arif billah tapi tak reti pun. Sebab itu tuan-tuan, Syekh Abdul Wahab Syahrani, dia kata ramai tak syekh daripada zamannya, digelar arif billah. Tanya wuduk pun tak boleh nak jawab. Arif billah apa ke benar? Apa beza dia rukun wuduk dengan sunat wuduk tak boleh nak jawab? Ni arif billah apa benda ni? Wuduk pun tak boleh nak jawab. Kata Syekh Syahrani dia menentang zaman tu. Dia tidak iktiraf. Seperti wali adalah orang arif billah yang merujuk pada makna orang yang sangat arif tentang Allah atau dengan berkaitkan dengan sifatnya mengikut yang termampu, berterusan melakukan amalan ketaatan, menjauhi amalan maksiat dan menjauhi daripada bergeluman dalam keseronokan dan syahwat yang diharuskan. Tahu tak bergeluman dengan keseronokan syahwat yang diharuskan? Tahu baca ya? Ada satu buku tuan-tuan, buku tentang perkahwinan. Buku tu lama dah saya baca buku tu. Syahwat yang diharuskan, tahu tak syahwat diharuskan tu lah? Dia kata bergelumang. Tidak, maknanya yang Islam larang apabila kita terlalu menumpukan benda harus itu sampai tahap mengatasi benda wajib. Itu dia larang. Tapi kalau tuan-tuan semata-mata mengambil benda yang diharuskan, tak boleh kata menjejaskan martabat kewalian seseorang. Tak boleh kata gitu. Oh, jejah dah kedudukan status dia membantu agama Allah sebab dia nikah. Tak boleh kata begitu. Sebab ini adalah, kalau tuan baca kitab Al-Imta' ni, kitab tu cerita tuan-tuan. Dia kata Sayyidina Hasan berapa kali kahwin? Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Berapa kali? Dan Nabi sendiri pun menyebut, dia jadikan wanita tu hubba ilayyan nisa. Maknanya menjadi kegemaran Rasulullah SAW. Jadi benda tu harus. Yang Islam larang tuan-tuan bila keterlaluan sangat. Kalau dah ambil, tak ada apa-apa. Kahwin. Dia belum ada isteri, dia kahwin. Lepas dia kahwin, isteri pertama dia kata, "Abang, saya rasa tak tahan layanan terhadap abang ni. Abang kahwin satu lagi." Alhamdulillah. Dia kahwin kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Tak ada apa-apa. Sahabat kita kahwin ramai lah. Tak boleh kata, "Oh, kahwin. Wali Allah macam mana kahwin ramai." Hak tu satu tuan-tuan. Tak apalah bab tu lah. Tapi menipu dalam dunia perkahwinan. Ini jadi masalah. Menipu dalam dunia perkahwinan. Nafkah tak bagi, suruh isteri reda. Macam mana gitu. Seorang lelaki Arab daripada pendalaman menemui Nabi SAW dan meminta baginda menjelaskan kepada beliau amalan yang wajib dilakukan dalam agama. Baginda menyebut amalan apa ni? Menyebut amalan wajib. Maknanya lelaki ni datang jumpa Nabi, dia tanya Rasulullah, apa dia perlu saya buat? Saya dah masuk Islam. Perlu amalan apa perlu saya buat? Nabi sebut tuan-tuan, Nabi sebut amalan wajib lah. Jadi baginda menyebut amalan wajib tersebut yang terdiri daripada mengucap tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mendirikan salat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan juga menunaikan fardu haji. Laki-laki itu seterusnya bertanya kepada Nabi SAW, "Hal alayya ghairuha?" Adakah saya wajib laksanakan yang lain daripada itu? Qala la. Nabi kata tidak. Illa an tatawwa. Adakah wajib pada saya melaksanakan yang lain-lainnya? Sabda Nabi, tidak, melainkan yang anda sukarela melakukan. Laki-laki tersebut berlalu daripada situ sambil berkata, "Demi Allah,
saya tidak akan menambah lebih daripada ini dan tidak akan mengurang lebih mengurang daripada ini. Nabi SAW bersabda, dia pasti berjaya jika dia jujur dalam kata-katanya. Dan dalam satu riwayat lain kata, dalam satu riwayat menjelaskan, dakhalal jannata in sadaqa, dia akan masuk, pasti masuk syurga jika dia benar-benar jujur dalam kata-katanya. Nampak tak? Dia nak buat benda tuan-tuan. Dia nak buat wajib saja, sunat dia tak nak buat. Dia masih rajin, dia buat. Tapi dia masih lagi termasuk dalam insan bertakwa. Dan dia masih lagi masuk dalam ahli syurga. Dan kalau tuan-tuan rujuk dalam hadis Bukhari, seorang lelaki, Nabi melihat seorang lelaki berbolak-balik, tak tak? Bolak-balik dalam syurga. Di atas katil. Nabi tengok lelaki itu. Jadi, Nabi tanya Jibril, apa amalan yang dibuat oleh lelaki itu sampai hebat itu sangat? Begitu begitu hebat di atas katil. Bergerak sana, bergerak sini. Hebat. Dia duduk atas katil itu hebat. Nabi tanya Jibril, apa amalan yang dibuat di dunia dulu? Jibril jawab, dia membuang satu dahan, satu ranting pokok yang jatuh di jalan raya. Orang tidak memperdulikan ranting itu, dia tolong ambil, tolong buang untuk mengelakkan gangguan jalanan. Maka Allah Ta'ala mengucapkan terima kasih atas budi yang dibuat, dan bila dia mati Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Nampak tak tuan-tuan? Apa amalan kita dalam membuang sesuatu yang ada di jalanan pun dikira sebagai amalan soleh. Tidak akan masuk syurga balikan para wali Allah. Ini sekaligus membuktikan sifat wali boleh dicapai oleh orang berterusan dan sederhana dalam melakukan amal. Maksudnya orang berterusan pun boleh masuk syurga. Orang sederhana pun masuk syurga. Orang yang zalim pada diri sendiri tuan-tuan, akhir hidupnya dia bertaubat, dia ada peluang masuk syurga. Dan kita masih lagi mengatakan dia sebagai wali Allah. Saya nak sebut gini tuan-tuan, kita nak kata orang tu wali Allah tu macam mana? Maksud saya, perbahasan kita ialah dari sudut orang itu membantu agama Allah, dan kita nampak di mata dia, memang di mata kita, memang dia membantu agama Allah, maka aspek itu kita kata dia adalah wali Allah, aspek itu. Tapi hal-hal yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan, dia kata wali Allah bukan kerana aspek itu kan? Dia kata, kerana merujuk kepada kelebihan yang ada, dia boleh terbang, dia boleh buat ni, si pulang wali Allah, walaupun belum kita dapat lihat jasa dan sumbangannya kepada Islam. Jadi tidak salah dari segi bahasa lah kita kata pulang bin pulang tu wali Allah dari sudut sumangannya. Macam Abdullah Syekh Abdul Al-Qari ni, dia sebut, dia kata, sakat yang aku tahu Syekhul Islam Tamiyah itu merupakan seorang wali di antara wali-wali Allah. Itu merujuk kepada perjuangan beliau untuk menegakkan sunnah. Ini dia ada sumangan kepada agama Allah, maka layak dinamakan wali Allah dalam konteks itu. Ibnu Jarir Tabari menyatakan yang benar ialah seseorang itu dikatakan sebagai wali Allah apabila mempunyai sifat yang disifatkan oleh Allah dalam ayat seterusnya, iaitu beriman dan bertakwa. Jadi nak dua sifat tuan-tuan. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Ini dia sifat. Ada iman dan ada takwa. Maka itu sudah melayakkan orang tu kita katakan sebagai wali Allah. Cuma saya nak cerita begini tuan-tuan. Di kalangan sahabat dahulu, mereka jarang sebut si pulang wali Allah. Apa yang berlaku dalam masyarakat Islam generasi pertama, kedua, ketiga tuan-tuan, mereka berjuang untuk membina insan soleh. Macam kita lah, Perdana Menteri misalnya kata, sesebuah negara berjuang untuk membina rakyat yang soleh. Ulama berjuang untuk membina keluarga yang soleh, masyarakat yang soleh dan negara yang soleh. Tidak kata ulama berjuang untuk membina masyarakat yang wali, keluarga taraf wali, negara bertaraf wali. Bukan gitu. Wali jangan, dia tidak famous disebut oleh sahabat. Walaupun sahabat itu memang wali Allah. Jadi tidak kata dia jumpa, assalamualaikum wahai wali Allah. Orang jawab, waalaikumsalam wahai wali Allah. Tak ada. Tak ada jumpa gitu. Jangan pula tuan-tuan jumpa ni, apa khabar wali? Minum air tak lagi? Ana jawab, belum lagi. Wali belum minum air lah. Itulah wali Allah boleh minum air. Sebagai contoh lah. Dia tidak famous. Para sahabat tak guna istilah itu. Hidup mikir macam mana nak bina solehan diri, macam mana nak aku ni nak disiplinkan di dalam melaksanakan amalan fardu dan juga disiplin dalam melaksanakan amalan sunnah. Macam mana aku nak buat ni? Sedangkan status tuan-tuan baca manakib tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar kan dia ada kata, dia pernah kata, dia kata sekiranya kaki kananku di dalam syurga, kaki kiriku di luar syurga, belum tentu aku ahli syurga. Ni, ini wali Allah paling tinggi martabat kata Ibn Tamiyah selepas daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang lain paling tinggi martabat wali dia ialah malaikat Abu Bakar. Tapi dia masih berkata, kalau kakiku dalam syurga sebelah luar syurga lah, aku belum pasti boleh masuk syurga. Oh, kalau kita habis tel lah, ahli syurga tu. Ni satu masalah lah.
Dengan itu difahami sifat kewalian adalah bertitik tolak daripada keimanan dan ketakwaan. Beriman satu tatan takwa. Takwa apa? Pelaksanaan. Walaupun tu tak dengar tu iman dalam masjid kan. Kita kata itaqullah, itaqullah. Ini satu perkataan yang mudah disebut tapi berat dari segi amalan. Sebab takwa ni tuan-tuan, nilai takwa. Takwa ni dalam hadis Ubay bin Ka'ab ni, Umar Khattab dan sebagainya, dia cerita kalau kita berjalan di jalan raya, kita nak berhati sebab di jalan raya tu ada lubang. Jadi kita nak ngelakkan kita jatuh dalam lubang tadi. Itu diibaratkan takwa. Maknanya lain perkataan dalam kehidupan kita hari ini tuan-tuan. Kita berdepan dengan berbagai bentuk pacaroba dan ujian. Macam mana tuan-tuan nak berdepan ujian tu? Cukup banyak ujian sekarang. Tuan-tuan keluar rumah je ujian ini, ujian ini, ujian ni. Di dalam rumah kita pun ada ujian. Berbagai bentuk ujian. Macam mana kita mampu berdepan dengan ujian ini? Kita masih istiqamah, kita tidak beranjak kepada apa yang kita buat. Ha ni. Ini. Ha, jadi itu dia ketakwaan ni. Ketakwaan ni satu perkataan yang mudah disebut tapi takwa ni melibatkan pelaksanaan. Kita dengar orang ketubuh kan. Ini takwa adalah iaitu buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Formula besarnya begitu tuan-tuan. Tapi bila tiba pada tahap pelaksanaan dia jadi berat kita, jadi berat ah. Ha? Contohnya kalau tuan-tuan pergi sistem ekonomi Islam. Tuan-tuan pergi bank Islam, bank riba. Bank Islam, bank riba. Nak pergi mana satu? Tiba-tiba tuan-tuan pergi ke bank riba. Mana dia takwa? Mana takwa dia? Ha, itu ketakwaan mudah aje. Kita bawa kereta tuan-tuan. Kan kita bawa kereta. Tiba-tiba kita nampak seorang hamba Allah nampak agak bergegas, mungkin isteri nak bersaling lah. Kita buat steady je kita. Kita halang sana. Dia pergi ke kanan, kita pergi ke kiri. Dia pergi ke kanan, kita ke kanan. Mana tak nilai ketakwaan? Iza qila lakum tafassahu fil majal fafsahu yafsahillahu lakum. Bila dikatakan kepada mu dalam satu majlis, lapangkanlah. Hendaklah kamu berlapang. Di jalan raya pun tuan-tuan, kita hendaklah berlapang sebab dia dalam keadaan terdesak. Jangan duk main-main dengan dia. Kalau tu nak beranak kan, beranak dengan jalan kan susah. Itulah nilai ketakwaan. Menghiaskan diri dengan dua sifat tersebut merupakan satu kewajipan dan bukan satu bentuk keberuntungan. Jadi sekarang kita ada iman tuan-tuan dan kita ada takwa. Wajib kita buat. Bukan kata keberuntungan. Dia ada iman. Keberuntungan itu adalah hasil. Hak pertama tu buat dulu. Macam tuan-tuan baca ayat, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ayat ni cerita tentang apa ni tuan-tuan? Ayat ni cerita tentang apa? Ayat ni cerita tentang kesan zikir. Dengan berzikir pada Allah, kesan dia menenangkan hati. Tidak semesti zikir pada Allah boleh menenangkan hati. Tak. Sebab zikir tu dia ada syarat. Nak zikir eloknya ada air semayang, menyebut zikir-zikir dengan baik, mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala, bersihkan diri pada sifat riak. Bila kita buat semua itu tuan-tuan, barulah kesan daripada zikir itu menjadikan kita tenang. Sebab tu ramai orang berzikir sekarang, tak jadi. Dia kata pasal aku zikir tak jadi ni. Bukankah ayat kata ala bizikrillah tatma'innul qulub? Sebab kamu tak faham ayat ni maksud apa. Ayat menceritakan kesan. Ha, bukan matlamat zikir itu untuk menenangkan hati, bukan. Matlamat zikir taat kepada perintah Allah. Tuhan kata mu kena semayang. Walaupun kamu rasa tak khusyuk, khusyuk ke tak khusyuk itu soal nombor dua. Taat pada perintah aku. Bila kamu buat cara betul akan timbul kekhusyukan. Sekarang arahan supaya berzikir. Ada zikir wajib, ada zikir sunat. Bila kamu buat, kesannya melahirkan ketenangan pada jiwa. Jangan kita kata matlamat, bukan. Sebab itu tuan-tuan, ramai orang berzikir dia tak tenang disebabkan kerana dia banyak hutang. Ya, dia banyak hutang. Dia zikir-zikir-zikir, dia balik isteri dia tanya, tadi saya suruh beli bawang, beli atau tidak? Baru zikir. Serabut, kepala pun datang serabut balik. Pergi zikir balik. Sudah selesai zikir, balik isteri tanya, bil elektrik bayar ke belum? Sakit kepala balik. Pergi zikir balik. Kita tidak melaksanakan tanggungjawab. Jadi zikir dalam bentuk melaksanakan tanggungjawab itu lebih besar. Sebab tu Syekh Sa'id Musayyab kata, melaksanakan perintah Allah yang sejenis zikir, meskipun seorang tu tidak menyebut, tidak memuji Allah dengan mulut. Tak sebut pun dengan mulut, tapi tentang arah, ikut arahan je. Itu juga disebut sebagai zikir. Zikir dalam bentuk pelaksanaan. Menghiaskan diri dengan dua sifat tersebut merupakan satu kewajipan dan bukan satu keberuntungan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Tirmizi yang menganggap kewalian merupakan satu keberuntungan. Hakim Tirmizi tuan-tuan, siapa dia? Ini seorang ulama sufi deh. Dia tak ada kena-mena dengan Imam Tirmizi, ulama hadis. Beliau mengarang kitab Nawadi al-Usul. Kitab ni sekarang ni sudah pun ditakik balik, ada 4 jilid. Beliau di antara tokoh yang mengatakan bahawa wali adalah lebih daripada nabi. Dan beliau juga antara tokoh mengatakan ada konsep penutup wali-wali. Dunia belum kiamat ada seorang wali Allah. Akhir sekali beliau mula-mula mempelopori, kemudian disokong selepas itu oleh Ibn Arabi. Ha, jadi sekarang ramai sangat orang mendakwa diri sebagai wali. Kok dia ni penutup wali. Sedangkan Utamiyah kata konsep penutup wali ada. Menjelang kiamat tuan-tuan ada seorang hamba Allah. Orang lain tak beriman belaka. Dia seorang beriman.
dengan kemampuan iman yang ada, maka dalam konteks zaman itu, itulah dia wali Allah yang terakhir yang ada. Tapi tidak semestinya dia lebih tinggi martabat daripada Abu Bakar, tak. Tak mesti. Dia merujuk kepada orang beriman dan bertakwa yang wujud pada akhir zaman. Maka kita namakan dia sebagai wali Allah yang terakhir. Bukan kata wali yang terakhir itu dengan kehebatan dia, dengan perkara pelik dia, tidak begitu. Imam Syaukani mendefinisikan wali-wali Allah sebagai golongan mukmin yang ikhlas, seolah-olah mereka mendekatkan diri dengan Allah, menerusi amalan ketaatan dan menjauhkan diri daripada melakukan maksiatan. Nah, ini Imam Syaukani punya definisi dan tak. Okey, sifat-sifat wali-wali Allah yang terdapat di dalam Quran ialah ketakwaan dan keimanan, saya sebut tadi. Beriman dan takwa, tuan-tuan. Sebab nak beriman tu bukan senang. Iman ni apa, tuan-tuan? Iman kepercayaan dalam hati, itu iman. Ya. Kalau tuan-tuan contohnya, kita dah payah beriman, beriman, boleh jawab je lah. Tapi kalau tuan-tuan lalu atas kubur, dengan keadaan kubur tu diam, tidak ada bercakap sepatah pun, bagaimana perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan duduk atas kubur, betul ke ada soal muka nakir ni, aku tak dengar apa pun. Ya, bila tanah jenazah tu kan, di kebumi jenazah, kita duduk, tak dengar apa pun, tidak ada perbicaraan. Di situ iman tu berfungsi, tuan-tuan. Walaupun aku tak dengar, tapi diberitahu. Iman ni perkara kepercayaan. Diberitahu di dalam naf, ada berlaku. Sesi soal jawab. Bagaimana bentuk? Wallahu a'lam, aku tak tahu. Itu nak cari hak tu. Bukan senang tu, hak tu. Benda tu lah. Contoh yang kedua, tuan-tuan. Malaikat, tak ada malaikat. Kita ada malaikat. Apa dia? Rakib dan atik lah. Ini membabitkan soal keimanan. Bila seseorang tu nak buat maksiat, dia faham tak, tuan-tuan? Sebelum dia tu ada rakib, sebelum tak ada atik. Kalau tuan-tuan bayangkan sebelah kita ni ada kawan kita. Ni mak. Ni Hasan lah. Tiba-tiba tuan-tuan nak buat satu maksiat. Cuba bayangkan lah. Mak tengok lah. Hasan tengok lah. Tak boleh. Mak Hasan nama dia. Mak dengan Hasan tengok lah. Tuan-tuan bayang manusia tengok. Kita dah tak boleh. Kita nak buat. Bagaimana kalau malaikat yang duk catat kan? Dia catat. Tuan-tuan tak? Dia catat. Dan catatan itu tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Kecuali adalah apa benda ni, kemaksiatan yang kita buat tu kemudian kita bertaubat. Ada sedikit ulasan para ulama di situ. Jadi di sini dia kata ketakwaan dan keimanan, dan wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa tanpa mengira sama ada mereka namanya ahli sufi, faqih, orang alim, faqih, peniaga, tentera, pengusaha, amir, hakim, ketua negara, menteri besar. Tak boleh kira. Dan kalau dia takwa dia tinggi, maka dia termasuk dalam golongan wali Allah. Tapi kita dalam percakapan seharian, tuan-tuan, dalam interaksi dengan dia, gunakan istilah dia lah. Kalau dia menteri besar, panggil Datuk, apa khabar. Jangan kerja wali Allah, apa khabar. Jangan begitu. Nampak peniaga dia banyak beri sumbangan pada masyarakat, kita buat aktiviti, dia bagi sumbangan. Kata khabarnya, buku saya percuma bagi. Kan, kita pun jumpa. Terima kasih wali Allah. Tak payahlah. Tak payahlah guna istilah tu. Guna istilah biasa. Terima kasih Tuan Haji, kena sponsor kami. Guna istilah yang biasa kita jadi menjadi interaksi kita. Diriwayatkan Nabi SAW pernah membezakan mereka dengan satu alamat, iaitu apabila mereka dilihat orang, ia menorong orang yang melihat mereka untuk melakukan zikir. Ada orang, tuan-tuan, ini dipanggil konsep suhbah. Konsep suhbah ni konsep kita berkawan. Tujuan berkawan, tuan-tuan, untuk kita membina amalan. Bukan berkawan itu kita mengambil kesempatan. Setengah orang kita kawan sebab dia ada adik perempuan. Ini langkah jangka panjang. Kita kawan 2 tahun kita pun tanya, bah, adik kamu tak ada orang tak lagi? Kalau tak ada, kasih aku je lah. Nah, kita ada jangka panjang je, ada kemaslahatan, kepentingan duniawi kita. Dan kadang-kadang kita berkawan je, kerana kawan tu ada kereta, kita pun tanya, mak, aku nak pergi ke bandar. Tak ada orang nak hantar. Kita tak suruh dia hantar. Cuma kita kata tak ada orang nak hantar, bermaksud biar dia hantar. Kan, kita ada kepentingan. Tapi subah ni, tuan-tuan, kita berkawan dengan dia, kita akan membina diri sendiri. Dia tidak pernah mengambil kesempatan. Kita jadi fikir sendiri dah. Kita jadi fikir sendiri. Pergi ke Mekah, tuan-tuan, pergi kari sendiri, kita tengok dia. Tak pernah minta tolong dengan kita. Kita nak tolong dia, tak apa, saya buat sendiri. Sebab itu berlaku kepada para sahabat. Nabi, tuan-tuan, bila mengajar kepada sahabat, kalau jatuh satu barang, jangan ambil. Jangan suruh orang lain ambil. Kamu turun ambil sendiri. Maka para sahabat Nabi naik kuda, jatuh sesuatu daripada kuda, rela turun sendiri, ambil sendiri. Status tinggi tu lah. Nampak tu. Tapi kita masyarakat Melayu lain lah. Dia panggil masyarakat saling kerjasama antara satu sama lain. jatuh kita ambil lah. Hadis paling mulia, hadis tentang wali. Ini panggil hadis ul-wali. Walaupun hadis ul-wali, tuan-tuan, hadis ni banyak lah. Kalau ikut Syaukani ni, dia tak apa nak terima lah hadis ni. Tapi Bukhari ada sebut lah. Kita tengok dulu. Man adali waliyan faqad adantuhu bilhab.
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ila uhibba ilayya mimma taraktu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adhani la'u'izanna وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته sesiapa yang memusuhi waliku aku istiharkan perang ke atasnya tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hamba-ku yang dilakukannya dengan tujuan mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada yang aku fardukan nampak tak bila kita buat yang fardu tuan-tuan saya sebut tadi dekat diri kita dengan Allah azza wajalla Sentiasalah hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan berbagai amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Nampak? Jadi, campur yang kedua, Tuhan kasih. Dekat satu, kemudian campur dengan kasih. Ini yang kita nak. Ne? Apabila aku mengasihinya, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Penglihatan yang dia melihat dengannya. Tangan yang dia membentang dengannya. Kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon sesuatu daripadaku, aku akan perkenankan permohonan. Jika dia memohon perlindungan daripadaku, aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Tidak ada suatu perkara yang menimbulkan rasa ragu-ragu terhadap apa aku lakukan, sebagaimana ragu-ragunya aku dalam mencabut nyawa orang yang beriman, ia bencikan kematian, sedangkan aku benci untuk menyakitinya. Jadi hadis ini huraiannya, kalau kita tahu rajak dalam Sahih Muslim dan sebagainya, dalam syarah oleh Ibn Hajar, dia panjang. Saya tak nak hurai, cuma saya nak ceritanya ini. Wali Allah ni, tuan-tuan, artinya mereka yang berjuang menegakkan agama Allah. Wajarkah kita istiharkan perang pada orang macam ni? Tuan-tuan tentang dia. Sedangkan dia telah memberi semangat besar kepada agama Allah. Ataupun mungkin dia ada satu dua kesilapan. Apakah dengan sebab sedikit kesilapan tadi kita tentang dia? Atau kita perlu perbetulkan dia? Konsep ni. Lepas tu dia nak cerita konsep kedua. Keperluan kita melaksanakan amalan fardu. Fardu ni tuan-tuan. Amalan fardu dia ada. Fardu melibatkan peribadi. Satu lagi fardu melibatkan kemasyarakatan. Orang perlukan derma. Kita ada duit tuan-tuan. Keadaan begitu mendesak. Perlu kita derma. Kita ada duit. Kita boleh pergi ke Begoh 2-3 kali. Tapi keadaan memerlukan. Kita perlukan guna duit kita. Bagi pada jiran. Lebih mendesak. Anak dia nak sama belajar. Baik kita beri dia. Ini dia panggil ibadat kemasyarakatan. Ibadat membabitkan kemasyarakatan. Kemudian seterusnya amalan sunat. Amalan sunat ni. Saya dah sebut tuan-tuan. Amalan sunat paling terbaik. Tuan-tuan dah belajar di sini. Terutama sekali dalam bab zikir. Apa benda? Zikir-zikir yang maksur. Kalau tuan-tuan buka Ibn Tamiyah, buku Ibn Tamiyah, buku Al-Ubudiyah. Rajuk buku Ubudiyah, diterjemah dalam bahasa Melayu dia. Ibn Tamiyah gari dah zikir-zikir yang kalau tuan-tuan nak buat, cukup cantik. Cuma disiplin dirinya. Antaranya, apa dia ni? Kalimatan khafifatan ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Dua patah perkataan. Rengang di lidah. Berat di timangan. Dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. Tuhan cinta tuan-tuan. Ni lebih boleh terkau supi mana? Lebih ni. Hak Nabi kata ni. Tak boleh lagi. Tak kerti benda lah. Hak Nabi kata. Dua patah mudah je mana tuan-tuan sambil-sambil tunggu bah lah. Allah lambatnya bah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. Bah lambat lah. Semakin lambat semakin kuat. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim. Mudah aja. Tak buat juga. Kalau tak buat boleh tahan. Jangan perlekeh tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Orang awam ni. Ini untuk orang awam. Untuk orang yang tinggi. Allah. 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 Ini kelas tinggi. Ini martabat tinggi. Kalau subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ini kelas biasa kacang lah bawah. Sebab tu tuan-tuan. Allah 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 ni. Sebab orang yang menggunakan. Menggunakan pakai zikir Allah Allah. Kerana berdasarkan hadis. Berdasarkan nah apa? Wazkuri smallah. Sebutlah dengan nama Allah. Tapi kita kena rajuk. Itu ayat Quran. Tafsir ulama'nya macam mana? Tafsir ulama'nya ialah yang baca Quran, zikir, menghadiri majlis ilmu, menunaikan salat sunat. Itu maknanya wazkuri smallah. Bukan mana Allah. Allah. Kalau macam tu berat macam tu. Quran sebut apa? Quran sebut tentang menyembelih binatang. Ya. Fakulu mimma afsakna alaikum wazkuru smallah. Makanlah binatang yang diterkam oleh binatang pemberuang dan sebut nama Allah. Jadi makna kalau tuan-tuan nak makan tu sebut nama Allah. Nama Allah kenapa? Allah lah. Jadi tidak ada bismillah. Yang dia Allah.
makan. Gitu. Jadi dalam ayat itu maknanya sebut nama Allah, artinya bismillah lah. Biasanya apa? Dia lah ditafsirkan. Telah ditafsirkan. Macam Nabi SAW, tuan-tuan. Apabila Nabi berbuka, Nabi sebut benda sebenarnya. Bismillah, ya. Setelah Nabi makan, baru Nabi sebut zahabat zama' wabtallatil wasabatal ajr insya-Allah. Kena ke kita dah ada makan lagi zahabat zama'. Dahaga telah hilang. Air tak minum lagi. Jadi tidak tepat. Bukan macam nak kita tak amalan melaju tak ada. Maknanya sekarang orang azam, ambil kurma, bismillah makan dulu. Lepas makan zahabat zama' baru doa. Kita tak makan tak lagi zahabat zama' tu telah hilang dahaga. Bila kamu hilang dahaga, kamu tak minum air lagi. Ya, kalau tuan-tuan nak pakai satu hadis, hadis tu tak apa kuat, nak pakai sangat. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, tak apa kan. Tapi bila di doa ni, setelah tuan-tuan rasa bismillahirrahmanirrahim makan dulu, bau Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ni kita tak makan lagi kasumtu dah. Ya, jadi dia agak kurang apa dia panggil? Kurang tepat lah. Bukan saya nak kata salah. Setengah orang, sebab dulu tuan-tuan saya pernah datang ke sini dan menyampaikan satu ceramah. Kemudian ceramah saya itu telah disebar luas dalam internet dan ada seorang hamba Allah mengkritik ceramah saya itu. Dia kritik hebatlah. Jadi orang kritik tu sampai kepada saya. Saya tak hira orang kritik kepada saya. Sebab saya kata tidak ada masalah kita nak berbincang. Marilah jumpa saya. Mengkritik dalam internet datang lebih banyak ngompak daripada tu. Mari bincang, kita bincang. Dia kritik saya, dia kata tidak ilmiah. Dia kata profesor apa tak ada ilmiah. Saya sebut di situ tuan-tuan, satu kenyataan dikeluarkan oleh pihak Amerika Syarikat. Kalau dia tak percaya apa data saya sebut tadi, dia tanya mereka lah. Saya sebut di situ, Amerika memang merancang tuan-tuan. Kalau bila ada majlis maulid Nabi, dia suruh duta dia pergi ke majlis tu, mendekati majlis maulid Nabi ini. Kalau perlukan dana, bagi dana. Begitu juga dari segi pembinaan, apa benda dia panggil kubu-kubu besar ni. Buat tuan. Kalau perlukan dana, dia bagi dana. Sebab ini British pernah bagi. Dan dia sebut oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam kitab dia. Difa' laisa minal Islam. Saya dah sebut dah tu. Saya dah kuk dah. Dia kata dah ilmiah. Kau orang dah dia lah. Kalau nak layang kritik orang, tuan-tuan sakit jiwa kita kan. Dia kata dah ilmiah. Saya sebut. Sila baca kitab ni, saya kata. Baca kitab laisa minal Islam. Baca kisah At-Tamkin, satu kitab yang telah saya terjemah. Tajuk dia Tarekat Sufi Antara yang berjuang dengan yang menjadi dalam. Baca itu. Ibn Hajar berpendapat, yang dikatakan kita habis kuah apa ni? Sesi pertama ni mana Ustaz Abdul Talha? Kita ada dah. Kuah apa? Pukul 1. Tak, dia ada 2 sesi. Pagi ni ada 2 sesi. Sesi pertama kita rehat sekejap. Kalau terus pukul 1 jangan kering aku. Pukul 11. Oh, ambak lagi. Ada 2 tahun lagi. Ibn Hajar. Beliau berpendapat yang dikatakan sebagai wali Allah, orang yang alim tentang Allah, yang berterusan melakukan ketaatan, ikhlas dalam melakukan ibadah kepada. Ini satu definisi yang dipilih oleh Ibn Hajar. Kata rojok dalam Fathul Bari, senang. Alim tentang Allah, mana tahulah sifat Allah dan sebagainya. Ilmu akidah tu dia tahu. Sehingga kan Syekh Abdul Qadir Jalani, aku tanya ni, ada tak wali Allah atas mazhab lain daripada salaf? Dia kata, aku tak dia jumpa wali Allah yang berada atas mazhab bukan salaf. Siapa gitu Syekh Abdul Qadir sebut? Yang berterusan melakukan ketaatan, iaitu hak benda wajib tuan-tuan berterusan. Apa benda berterusan? Tu tuan-tuan tunai semayang Jumaat berterusan tu, tak tinggal sekali pun. Ya, tapi setengah orang tuan-tuan, dia tak faham konsep semayang Jumaat. Ya. Dia rasa susah sikit Jumaat. Alah aku semayang. Susah sikit tak nak semayang dah. Pergilah sebab semayang itu wajib. Tuan-tuan kata, saya musafir. Betul musafir tidak wajib. Tapi dia ada kaedah kan. Kalau tuan-tuan lalu satu tempat, dengar suara azam, afdal pergi atau tidak, walaupun tidak wajib. Afdal pergi ataupun tidak, afdal pergi sebab tuan-tuan dengar. Kalau tuan-tuan dengar, sumbat telinga tu. Dia kata ada kaedah tu. Memang tak wajib. Dah tuan-tuan dengar orang bang kat, orang bocah pun masuk dalam telinga ni. Allahu Akbar. Tak nak pergi lagi. Elok pergi. Contohnya dia. Ibn Hajar berpendapat tidak ada sifat paling munasabah dengan tahap kewalian selain daripada 2 sifat ini yang dikatakan di atas, iaitu keimanan dan takwaan. Jadi bila sebut iman takwa tuan-tuan, nanti kita akan sebut Imam Ghazali. Imam Ghazali dia pelik sikit. Dia kata wali Allah ni kenapa? Lepas dari Nabi, ahli sufi lalu. Dia ambil ahli sufi lalu. Maka pandangan Imam Ghazali ni telah dikritik oleh Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah dengan mengatakan mana boleh kata begitu. Kita patut mengatakan seperti yang dikatakan oleh Quran.
iaitu wali Allah ni sifat dia beriman dan takwa. Tak kira orang beriman takwa tu dia pemimpin, dia ahli sufi, dia peniaga, dia tentera, dia alim. Kalau ikut Ibn Taymiyah, kalau ikut Imam Syafi'i tuan-tuan, kita rojok dalam jilid pertama kitab Majmu' Syarah Mazhab. Imam Syafi'i kata, kalaulah ulama yang beramal dengan ilmunya itu bukan dikatakan wali Allah, siapakah lagi yang layak dikatakan wali Allah? Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i dia menekankan, nak kata mertab, bukan maknanya nak ceritanya dari segi mertabat tinggi. Ulama dulu ni, sebab Quran sebut ulama, lepas tu syuhada. Dan Quran tak sebut as-sufi, ahli sufi dulu, baru tu dah. Jadi makna kalaulah ulama, makna kebetulan dia faham orang sufi, itu soal lain. Tapi dia ulama, ulama dulu. Jadi Imam Ghazali, dia konsep dia lain sikit. Dia letak ahli sufi tu, wali Allah paling tinggi martabat. Dia guna konsep tu dulu. Jadi tidak disetujui oleh Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah, Ibn Hajar. Jadi dua sifat tersebut telah pun jelas dan tidak perlu kepada penjelasan terperinci yang lain. Beriman dan takwa. Itu meletakkan syarat untuk seorang itu layak dipanggil sebagai wali Allah sebagai perlu berterusan dalam melakukan amalan ketaatan adalah tidak perlu menurut Ibn Hajar. Tuan-tuan. Dia kata tidak perlu. Ibn Hajar kata tidak perlu. Sebab konsep berterusan itu satu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang ada juga manusia tertinggal satu dua. Itu maksud dia. Berhubung dengan menjauhkan diri daripada amalan maksiat, perlu diketahui orang-orang yang melakukan maksiat kadang-kadang masih tidak keluar daripada ruang lingkup wali Allah. Walaupun dia buat maksiat tuan-tuan, tapi dia bertaubat akhirnya. Dia masih wali Allah, tapi wali Allah tahap dia lah. Jadi nak beritahu tuan-tuan, wali Allah ni bergantung tinggi rendahnya, semangat dia dan pelaksanaan dia. Kalau semangat dia tinggi, pelaksanaan dia memang kukuh, makin tinggilah martabat dia. Walaupun kau tak panggil dia pun wali Allah. Malah masih bersifat takwa selagi mana dia menjauhi maksiat dan membenci maksiat tersebut, segera bertaubat dan menghentikan terus daripada melakukan maksiat agar selepas itu beliau menjadi orang yang lebih bersungguh dalam menjauhkan diri daripada melakukan maksiat tersebut. Maknanya dia tak kata syaratnya dia tak buat maksiat langsung tu. Ada juga. Maknanya bukan kita suruh dia buat maksiat, kita kata mungkin dia gelincir satu sekali lah. Lepas tu dia bertaubat. Kemudian seterusnya, bentuk kewalian dalam Quran. Lafaz wali dan pecahan terdapat sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Antaranya 54 kali di pihak wali-wali Allah, 36 kali di pihak musuh Allah. Sebut musuh Allah disebut dalam sama perkataan wali Allah. Yang mendukung syaitan dan orang-orang yang melakukan kezaliman. Kesemuanya termasuk dalam golongan syaitan. Pertama, walayah dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Antaranya walayah uzma. Kena sebut walayah, walayah tu terjemah bahasa Melayu kewalian. Wali ni kalau tengok Quran, Quran guna banyak makna. Bukan wali Allah hak guna luar agama dia saja, banyak bentuk. Antaranya walayah uzma yang merujuk kepada wilayah Allah, iaitu perlindungan Allah. Tuhan melindungi seseorang. Iaitu disebut dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ada dua wali di sini semua. Ada sebut wali. Yang menarik perhatian kita dalam ayat ni tuan-tuan. Dia sebut kata wali satu. Ayat selepas ni sebut aulia. Pasal apa? Apa rahsianya? Allah pelindung. Maknanya Allah wali. Allah bukan aulia. Allah wali-wali daripada Allah satu. Sebab Allah wali. Tapi orang yang jenis syaitan dia tahu hak jenis pendokong kepada tauhid ini berbagai-bagai. Sebab itu disebut Allah wali, Allah pelindung pada orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan, yakni kekafiran, kepada cahaya, yakni iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nampak dia guna aulia. Wali jamak dia aulia. Wali satu, banyak aulia kan. Jadi lain daripada Islam datang, memang wali jadi banyak. Amerika yang membantu kan musuh Islam menentang, maka dia sejenis wali dia tu. Wali juga. Bukan wali wali Allah dah. Wali syaitan lah. Mana dia berjuang untuk memusnahkan Islam. Tok bomoh. Kita mengadu hal pada dia. Dan kita tidak lihat cara dia buat tu. Bercanggah tak bercanggah dengan Islam. Wali juga dia panggil. Wali syaitan lah. Dan macam-macam lagi. Ada satu tempat saya pergi ceramah tentang di Selangor tentang wali Allah ni. Lepas saya ceramah tentang konsep wali ni, ya saya pun keluar, dia orang jemput makan. Masa saya makan tu, dia kata, "Ustaz, kami semua wali." Dia kata. Dia kata, "Ustaz, apa-apa hal pun Ustaz ceramah hebat tak hebat pun kami tetap wali." "Apa awak?" Saya kata, "Wali apa?" "Wali nikah," dia kata. Dia kata wali nikah. Dia buat lawak jenaka lah.
Yang kedua, walayah Nabi untuk orang yang beriman. Nabi jadi wali dia. Wali itu macam mana tu? Dia sudut keutamaan. Apa dia? Firman Allah Taala, sabda Nabi SAW, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya lebih utama memberi perlindungan pada orang-orang yang beriman berbanding diri mereka. Maknanya nak cerita Nabi menjaga orang beriman. Peka sangat tuan Nabi tentang nasib yang dialami oleh orang Islam. Nabi sangat peka. Maknanya Nabi sentiasa membantu orang Islam pada zamannya. Dan satu riwayat, contohnya tuan baca satu riwayat. Ketika Nabi balik dari satu medan perang, Nabi tengok anak perempuan dia, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha memakai satu siwar. Siwar ni apa? Anting-anting. Nabi tengok anting-anting. Nabi tanya, kamu beli bila anting-anting ni? Dia kata, ada duit sikit kamu beli lah. Nabi suruh anak perempuan dia buang. Nabi suruh buang anting-anting tu. Dan Nabi suruh jual dan kemudian Nabi suruh dermakan anting-anting tu. Ini disebut dalam kitab Uzama. Kitab Uzama Utarih oleh Syekh Mustafa Sibai. Jadi tujuan Nabi tegur tu tuan-tuan, sebab masa Nabi balik tu negara menghadapi keadaan tidak stabil di segi ekonomi. Jadi Nabi nak kata tidak wajar seorang anak Nabi dia mampu membeli anting-anting dalam keadaan rakyat tak mampu nak makan. Nabi suruh jual anting-anting ni, bagi duit tu kepada rakyat yang pada masa itu sangat memerlukan duit. Gitu peka Nabi. Nak kata bukan ahli politik lagi tu. Besar ahli politik Nabi lah. Dia peka kepada Nabi ni. Peka apa ni? Peka kepada rakyat lah. Dan satu riwayat lain menegaskan, ma min mu'minin illa wa ana awlan nas bihi fid dunya wal akhirah. Tidak ada seorang pun orang yang beriman melainkan saya lebih utama memberi perlindungan kepadanya keutamaan di dunia dan juga akhirat. Sehingga kata tuan baca hadis bab berhutang kan. Ada orang berhutang. Dia dalam proses pembayaran. Dia meninggal, Nabi kata aku akan menjadi pembantunya. Dalam proses nak berat je tuan ni, tanggungjawab yang sangat berat ni, tanggungjawab sangat berat. Setengah orang zaman kita tuan-tuan dia mengaku jadi nabi, orang Melayu kita ada juga mengaku jadi nabi ya. Dengan beberapa faktor lah. Dia kata Nabi Muhammad tidak boleh menulis dan membaca. Dia pun tak boleh tulis dan baca. Nabi Muhammad jaga kambing. Dia pun jaga kambing dekat zoo negara. Dia menggunakan dawa-dawa yang agak rapuh. Kau tak bayang, manusia ada juta. Dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Kan, kita nak pergi hala tuju kita ke mana ni? Nak pergi hala tuju ni? Juta-juta manusia ni tiba-tiba ada sekelompok orang Islam jumpa Nabi-Nabi. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak layan. Satu-satu-satu sehingga jumpa kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad melaksanakan tanggungjawab. Bukan kesemewaan, tanggungjawab besar. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Ta'ala. Beberapa hari lepas tu diminta diangkatkan kepala, kemudian Allah Ta'ala perkenankan doa. Satu tanggungjawab usaha tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan doa sujud setengah jam je, pelotok jadi gua ni. Ya, tuan-tuan sujud setengah jam bangun, mana tu bintang? Nampak dua bintang. Kalau tuan sujud lama sikit ada tujuh bintang. Nak kalau darah tinggi lah. Bangun je. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi sujud lama. Satu tanggungjawab nak nyelamatkan manusia ni tu. Dan disegerakan hisab tu Islam dan bukan Islam. Habis. Hak pasir-pasir pun habis semua kali. Lega membantu seluruh manusia. Tiba-tiba datang Syekh Tarekat Tijaniyah tuan-tuan. Syekh Tijani dia kata dia akan memberi syafaat besar pada hari kiamat. Bukan Nabi. Allah. Tak jengkeran. Dia mendakwa dia boleh beri syafaat besar. Anak murid dia boleh terima tuan-tuan. Disebut dalam kitab Ali Harazimi. Wilayah yang ketiga, wilayah orang kafir dalam bentuk pengharaman menjadikan orang kafir sebagai penolong. Ini banyak perbahasan tuan-tuan. Perbahasan dia panjang. Maknanya kita menjadikan orang kafir penolong kita dalam menentang orang Islam. Boleh tak tuan-tuan kita minta bantang orang kafir dalam sesuatu operasi ketenteraan? Boleh tak? Adakah termasuk dalam ayat-ayat ni? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'mini. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqata wa yuhadzirukum Allahu nafsuhu wa ila Allahil masiih. Dalam Ali Imran 28. Tak masuk. Contohnya orang Islam tuan-tuan. Kahwin dengan orang bukan Islam, tapi bukan Islam tak ahli kitab. Berlaku dak dari segi benda kasih sayang? Kita suami beragama Islam, dia isteri bukan Islam. Bila kita kahwin, ada rasa sayang tak tuan-tuan? Ada. Maka bila sayang tu, apakah kita menjadikan orang kafir pelindung kita? Tidak. Begitu juga dalam kitab apa ni? Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah, dia ceritakan, dia diulas di situ Syekh Abdul Karim Zaidang ulas. Tentera Islam minta bantuan bukan Islam. Untuk menentang orang Islam fasik dia dan sebagainya, atau menentang orang bukan Islam. Kita minta bantuan bukan Islam. Apakah dengan sebab kita minta bantuan bukan Islam tadi, kita dikira sebagai memberi walak kepada bukan Islam ke macam mana? Itu tidak. Tak masuk tuan. Asalkan ada syarat dia. Tentera kita lebih besar. Tentera yang datang tadi, dia mesti mengikut arahan tentera kita. Jangan dia yang jadi bos, kita ikut bawah dia.
konsep tu tak berlaku. Ha, tu tak boleh. Keempat, walayah orang zalim terhadap orang zalim. La yughnu anka minallahi shay'an wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Orang zalim tuan dia mendokong sesama zalim. Orang zalim ni memang sokong sama-sama zalim. Sebab tu dia formula dia comel. Siapa suka buat kejahatan tu? Orang jahat. Siapa suka buat zalim? Orang zalim. Betul tak? Dalam hidup ni mudah formula dia. Tuan-tuan tengok orang zalim, orang buat kezaliman, siapa dia? Hanya orang yang suka kezaliman sahaja dia akan buat kezaliman. Orang tak suka zalim tuan-tuan dia tak akan buat kezaliman. Sebab tu Nabi menafikan sifat zalim daripada orang beriman. Orang beriman dia tidak akan menzalimi saudara sendiri. Kalimah yang kelima, walayah syaitan ataupun dipanggil pelindungan daripada syaitan dan taghut terhadap orang-orang yang zalim. Ah ini. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhumā libāsahumā liyuriyahumā sawātihimā innahu yarākum wa qabīluhu min haythu lā tarawnahum inna ja'alnā asy-syayaṭīna awliyā'a lil-ladzīna lā yu'minūn. Surah Al-A'raf 27. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Bagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu daripada syurga, ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi beriman tu tuan-tuan, dia ada wali dia. Walinya wali syaitan lah. Cuba tu Natam Yah, dia kata satu kitab, Al-Furqam baina awliya'a awliya'illah wa awliya'a syaitan. Garis pembeza antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Garis pembeza antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Perbezaan di antara kewalian khaliq dengan wali makhluk tu lain . Kita kata sipulan bila sipulan wali, artinya sipulan-sipulan menolong. Bila kata menolong macam mana? Apakah kemampuan kita menolong tu seperti yang mampu yang telah ditunjukkan Allah Taala? Memang kita tak mampu. Kita tolong dalam batas kemanusiaan. Adapun Allah Taala tuan, dia menolong kita sesuai dengan sifat ketuhanan, kita tak boleh lawan. Tapi menolong tu ada belaka. Allah wali kepada orang beriman. Orang beriman wali kepada Allah. Tak? Orang beriman wali Allah. Artinya apa? Menolong agama Allah. Maka kita tuan kata apa besar pula perlu tolong agama Allah. Dia maha berkuasa. Kan Tuhan kata, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Sekiranya kamu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kamu, Allah Ta'ala menetapkan pendirian kamu, memperkukuhkan kaki-kaki kamu. Artinya tuan-tuan, Allah Ta'ala buat alam maya ini, kata Syekh Muhammad Ghazali, Allah Ta'ala lengkapkan dengan undang-undang sebab musabab. Agama dia, agama Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sesatunya agama yang dipilih oleh Allah, Islam. Tapi walaupun agama ni Tuhan pilih tuan-tuan, agama Islam tidak akan naik di mercu ketinggian. Agama Islam tidak akan diperjuangkan. Agama Islam tidak akan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak ada manusia yang cuba melaksanakan. Undang-undang dia gitu. Undang-undang ni kita kena ada berjuang. Sebab tu tuan-tuan tengok Hindu, Buddha sekarang ni. Agama agama Kristian. Kenapa masih mampu bertahan sekarang? Sebab ada orang berjuang. Hatta ajaran sesat sekali tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan macam mana dia boleh muncul? Sebab ada orang yang berjuang dan kita tidak berteras. Jadi dia akan timbul. Jadi kalau agama seperti itu ada orang berjuang, kenapa kita agama Islam tidak ada orang yang memperjuang? Ha, itu maksud. Ini dia kata konsep wali tu. Ya, sebab dia orang ada wali belakalah. Agama Hindu ada wali dia, ini ada wali dia, penolong dia lah. Sebab tu dia mampu bertapak walaupun agama tu tak tahu. Apalagi agama kita tuan-tuan. Ya, kita dah tahu agama betul. Tiba-tiba kita dah nak berjuang. Ha, jadi satu masalah. Saya maksudkan berjuang ni adanya mengikut kemampuan masing-masing lah. Kemudian seterusnya, berhubung walayah makhluk terhadap Allah, ia membentuk walayah hajat dan memohon pertolongan. Ya, iaitu kita sentiasa mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Inilah kewalian kita, takat tu je dia tuan. Kalau kita dengan Allah, kita wali Allah, kita maknanya kita sentiasa memohon hajat dan memohon pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala. Dukungan orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan tunduk kepada syariat dan agamanya. Itulah dia kewalian. Wali kita, kita sokong Allah Ta'ala dalam bentuk kita buat apa yang dia disuruh dan kita tinggal apa yang dia larang. Itulah kewalian kita kepada Allah. Proses untuk keluar daripada kegelapan kepada cahaya sama sekali tidak akan berlaku melainkan dengan agama ini, dengan agama Islam. Kalau tuan baca dalam tu lah, dalam buku saya tu, Tarekat Sufi di antara antara yang berjuang dengan menjadi dalam, ada setengah-setengah, contohnya agama Sikh tuan-tuan, dan ada setengah Tarekat Sufi, dia kata agama ni sama aja. Jadi kita tak boleh larang orang sembah berhala di gereja, di kuil, sebab di mana juga menyembah Tuhan. Sama je kita dengan dia. Cuma wataknya berbeza. Dan kalau tengok dalam agama Sikh, dia pun kata benda yang sama. Agama sama saja.
Dalam gereja dibentuk begitu, dalam masjid bentuknya gini. Jadi kalau benda itu sama tuan-tuan, macam mana perjuangan Nabi? Apakah Nabi telah menzalimi masyarakat Arab Quraisy? Kerana Arab Quraisy mempertahankan benda-benda yang berhala mereka yang dianggap sejenis Tuhan. Kan dia kata Tuhan dia kan? Tiba-tiba Nabi nantang. Kenapa orang-orang Quraisy tu dia kata, ya Muhammad, agama ni sama saja. Aku semua bahala ni satu bentuk agama aku. Kamu kena hormatlah. Hakmu, hakku. Tak ada. Nabi tentang habis-habis lah semua bahala tuan-tuan. Sebab agama, inna dina indallah al-islam. Yang kedua, teknikal. Masalah teknik juga kena ambil kira. Sebab tu Islam meletakkan dua cara tuan-tuan. Kita tidak boleh menyembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan kita tidak boleh menyembah Allah Ta'ala mereka mengikut cara yang dia syariatkan sahaja. Macam mana dia syariatkan? Mengikut apa yang diajar pada kita oleh Nabi. Kita kena sembah Allah, tapi tak boleh sembah Allah. Mereka mengikut cara Allah. Cara Allah tu macam mana? Iaitu yang diajar pada kita oleh Nabi. Sebab tu disebut isu yang kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hasan Basri kata sempena ayat ni dia kata ada sekelompok di zaman Nabi mendakwa mereka ni kasih pada Allah. Kami kasih pada Allah. Allah Ta'ala uji dia tuan-tuan, dia tidak mampu bertahan. Macam mana dia kasih pada Allah kalau tak mampu bertahan? Macam anak muda kita sekarang kan, berkasih-kasihan antara satu sama lain. Dia pun kata pada budak perempuan, saya kasih pada awak. Okey, budak perempuan kata, kalau awak kasih pada saya, cuba awak pergi ke negara China buat masa sekarang. Dia pergi ke China. Menipala nak jawab. Dia kasih lah. Mengapa China-China ni? Kan? Tapi itulah dengan pembuktian. Lihat dalam yang berlaku dalam filem Azura kan. Azura kan dia suruh jamaah kerat rambut. Kalau kamu nak aku kerat rambut, satu pengorbanan. Sebab orang lelaki ni datang, hak jenis pang ni, nak kerat rambut ni sukar. Rambut dia panjang kan. Dia kerat ni macam kiamat bagi dia. Kerat rambut tu lah. Nak gila terus kali dia. Tapi budak perempuan tu kata, potong rambut. Dia potong rambut. Satu pengorbanan telah dilakukan dalam bentuk memotong rambut. Itulah dia bukti. Ya, jadi kalau kita tuagi semayang, memanglah kita diuji dengan jeng, diuji dengan masa yang gelap dan sebagainya lah. Kalau awak baru kahwin pula, diuji dengan isteri. Sayang nak tinggal. Sebab saya tengok, rugi ya. Dan terutama kalau isteri kita tu letak tangan, sangat rugi. Kita pun okey. Lain kali lah semacam tu. Ini kewalian syaitan tuan-tuan, ini wali syaitan. Wali syaitan ni apa dia? Wa izayyana lahum syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atan naqasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarun inni akhafu Allah wallahu shadidul 'iqab. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik kerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindung. Maka tak kala kedua pasukan yang telah dapat bersaling lihat-melihat berhadapan, syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu yang berlaku dalam peristiwa Badar. Syaitan turut serta bersama tentera kafir Quraisy, kan, dengan menyamar beberapa orang lelaki. Tetapi bila mereka melihat malaikat dalam medan perang, mereka cabut lagi. Wali syaitan ni tuan-tuan begitulah, dia tak mampu bertahan. Saya pernah satu sekali tuan, dulu saya sakit tu saya panggil seorang sahabat kita lah untuk jampi saya. Jadi dia ada ilmu benda tau, dia nak jampi, jadi dia nak jampi kita ni. Saya kata tolong jampi saya sikit, sebab saya tahu dia ni pejampi handal lah. Dia pun jampi, tapi dia jadi apa ni, dia jadi gementoh habis tubuh ni. Dia digetoh habis, jadi gini. Kata apa, entah jadi macam orang tua ni. Ya, dia nak japi kita, nak baca ayat tu, dia jadi gementoh habis tubuh. Entah japi jenis apa ni, orang japi relax je. Ya. Jadi saya pula pusing, kita pula japi dia. Saya baca, mudah je saya baca, bismillah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Saya pun muh dia, baru setok. Boleh, lega dah sikit. Jadi siapa sakit? Ya, lepas tu saya suruh dia japi balik, barulah dia boleh japi kita. Susah juga kalau kita ada unsur-unsur kawan dengan syaitan ni. Kita baca ayat kursi, memang dia tak nak pergi lah. Bahagian wali Allah, wali dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu pertama wali muqarrabin ni. Ni tuan-tuan, muqarrabin ni yang sangat dekat dengan Allah. Kedua ashabul yamin, golongan kanan. Ketiga muqtasidin, golongan sederhana. Jadi setengahnya dia nak senang, dia bagi lain golongan muqarrabin, golongan muqtasid, golongan zalim.
dia panggil. Wali juga, masih wali lagi. Sebab dia mati, dia bertaubat. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang mempertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. Dan surah Fatih 32. Sehingga kan tata tengok, ada beberapa ayat lagi. Orang-orang yang taraf mukarrabin, tata, dia masuk syurga, dia diberi minuman yang dipanggil suci murni, tak campur bahan lain. Minuman dalam syurga dia minum tu dalam gelas, sangat suci murni, tak ada campur bahan lain. Tapi golongan pertengahan, dia diberi minuman dalam gelas, minuman tak ada campur bahan lain sikit. Dia mengikut watak kita atas dunia dahulu. Ha, begitu juga mereka yang berada pada tahap zalim ni. Tapi dia masih lagi, beriman, dia mati beriman. Dia diberikan syurga, masuk syurga ke? Tapi syurga dia tu 10 kali ganda dunia. Maknanya 10 kali ganda dunia, nak lawan syurga-syurga yang duk ada, sebab tak sampai tahap. Masih mewarisi syurga setelah dia keluar daripada neraka. Dia keluar neraka, masuk syurga. Kerana dia masih lagi wali Allah, ada lagi wali. Dalam bentuk dia ada unsur menolong agama Allah tu. Cuma syurga dia tu 10 kali ganda mengatasi dunia. Bukan 10 kali ganda dengan syurga yang ada. Jadi nak banding syurga ke, tak mampu lawang lah. Jadi kalau dalam hadis Tirmizi, tuan-tuan, dia kata, disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia, Zahah Mustaqi, dalam hadis Tirmizi mengatakan, syurga yang paling rendah martabatnya, iaitu apabila seseorang itu memperoleh 72 orang isteri. 72 orang isteri, itu paling rendah martabat dia. Dan keluasan syurga itu ialah antara Busra, daripada Yamang ke Busra. 100, lebih daripada 100 kilometer. Jauhnya. Uish. Berapa luk tu tanah? Berapa luk tanah lah? Kita ni tengah-tengah tak ada tanah, boleh dua luk mujur. Nak-nak orang buat pesta kan? Pesta, sepanjang pilihan raya kan dia banyak pesta. Lepas tu ada jaminan. Siapa datang, nasib baik dapat satu luk tanah. Macam dia tengah dia buat. Satu luk tanah. Oh, ramai orang datang. Penuh. Kita nak jalan pun pening kepala. Jeng habis. Ha, campur krank. Lepas tu nak cari satu luk tanah. Sekarang ni bukan satu luk tanah. Syurga seluas langit dan bumi. Kalau tuan-tuan tengok dari sudut itu, kita duduk seorang daripada Yamang ke Busra. Tanah tu luahnya lebih daripada 110 kilometer. Aduh. Kalau tuan-tuan mikir aku nak pergi ke mana 110 kilometer ni. Ya, tuan-tuan 400 meter persegi pun tak pusing dah rumah kita. 400 meter persegi lah keluar. Ha, rumput dah panjang. Yang akak mempelang pun tak tahulah. Dia punya dahan dah masuk dalam rumah orang dah. Ha, tu pun kita dah tak sempat kita nak tengok. Ha, tapi syurga tu tuan tak boleh cakap dalam konsep itu sebab dia tempat lain. Ha, perhatian kita lain. Ya. Saya cepat-cepat angkat sikit. Ya. Saya nak rehat pukul 11 ni. Pertama, darjat sabiqul muqarrabun yang menunaikan segala amalan yang wajib dan sunat dan meninggal sekali yang diharamkan. Kenapa? Buat hak wajib dan tak buat sunat. Tengok tuan-tuan, nak buat hak wajib ni bukan senang ni. Nak buat sunat bukan senang. Terutama orang baru masuk Islam. Yang kedua, orang pemalas berkat kebangsaan. Memang payuh, tuan-tuan. Memang payuh nak buat wajib. Buktinya, tuan-tuan tak perlu tengok orang lain. Tengok anak tuan-tuan. Tengok anak kita. Nak suruh semayang subuh. Wajib ke tak semayang subuh tu? Wajib. Apakah tuan-tuan gerak dia tu bangun? Tuan-tuan kata, subuh. Teng, bangun terus. Bang, terus. Bilik semayang, ambil semayang lah. Mana tak ada orang lagi? Tak ada. Malaikat tuan-tuan terpaksa berjuang bermati-matian. Untuk menggerakkan dia. Lepas digerak tu, dia jalan selur. Lepas tu dia tidur dalam lain. Kita berjuang kali kedua untuk menggerakkan dia. Lepas tu heret luar dia. Kita kata duduk sebelah kanan. Dia duduk pula sebelah kiri. Lepas tu kita kata rokok betul. Dia rokok begini. Nampak bukan senang tuan-tuan. Sebab tu dia kata apa? Sembahyang ni hanya mampu dilaksanakan oleh orang yang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Sembahyang tu berat kecuali yang khusyuk. Khusyuk ni tu tak sabar-sabar nak sembahyang. Sebab yang dilihat sini bukan pelaksanaan sembahyang lah. Ketaatan daripada Tuhan ni. Matlamat dia. Matlamat. Macam orang, macam tuan-tuan lah. Ya, kita dah lama tak jumpa isteri kita. 3-4 bulan lah. Tuan-tuan turun lapangan terbang tu. Orang kata jalan ni daripada lapangan terbang ke rumah tuan tu. Berlubang-lubang. Tak nampak dah lubang tu. Jalan. Kesukaran tu tidak akan nampak dah. Langgar lubang pun tuan-tuan rasa macam kerusi yang empuk. Dung-dung. Oh, sedapnya kerusi ni. Padahal cabut tayar kereta. Sebab kepala kita masa tu isteri kita lah. I love you, you love me. Dia main hot tu je. Seronok. Jadi seronok tu, kesukaran dia tak nampak lagi.
Jadi bukan senang dia tak sebenarnya. Kita sebut mudahlah ni, tapi berat dia. Hak yang fardu pun kadang-kadang kita tak lepas datang. Kadang-kadang kita kalah ni Hindustan je. Lah jemaah tu kan, jemaah. Hindustan kadang-kadang feeling Indonesia, kalah gitu je. Ha. Mari feeling tu kita pun tengok, isteri kata, lewat dah ni 10 minit ni, nanti lu. Heroin tak, nangis tak habis lagi tu. Kadang kalah kita kalah dengan Hindustan je. Bukan diuji orang lain. Kalah dengan Hindustan, kalah dengan Doraemon, kalah dengan feeling-feeling Indonesia, padahal gitu je. Kalah kita lah. Ha, gitu je. Lepas tu kalah, nombor dua kalah dengan jeng. Jadi bagi golongan sabiqun awalu, mereka adalah golongan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai amalan sunat setelah menyempurnakan segala amalan wajib. Amalan yang harus bagi mereka menjadi amalan ketaatan yang membolehkan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Nak cerita jadang golongan ini, dia punya tinggi martabat dia, benda yang harus pun dia jadi satu ibadat. Ya, benda asalnya harus, macam saya kata, berkahwin. Berkahwin itu harus kan? Tapi dia berkahwin dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri. Maka kahwinan itu menjadi satu ibadat. Makan adalah harus, tapi dia makan itu dengan tujuan menguatkan diri untuk melakukan ibadah. Maka makan seperti itu menjadi satu ibadah. Membuka pintu, tuan-tuan. Membuka pintu. Satu urusan yang harus. Ini tradisi, adat saja. Tapi kalau tuan-tuan buka pintu, nak tengok siapa. Kalau ada kawan nak beri salam, nak tanya khabar, menjadi satu ibadah. Naik kereta. Ini adat tradisi biasa. Harus je, tuan-tuan. Tapi naik kereta, bertujuang ke masjid, membantu orang, membantu sahabat, menggerakkan sunnah, menghidupkan sunnah. Allah, pahala besar. Menjadi satu ibadah dari segi tujuan yang dikaitkan. Kedua, darjat muqtasidin ashabul yamin, yang menunaikan segala amalan fardu dan meninggalkan segala yang diharamkan. Ha, jadi dia buat itu je. Sunat dia tak nak, dia buat kasar-kasar je. Yang ni je dia buat. Menurut Ibn Abbas, untuk golongan Abrah disediakan minuman yang bercampur dengan bahan lain, dan golongan Mukarrabung disediakan minuman yang tulen tak bercampur bahan lain. Itu dalam surga besok. Jenis minuman dah berbeza mengikut tahap amalan. Sebab itu menurut yang sebut, tuan-tuan, sila rajuk dalam kitab Tahzib Madajis Salikin, dalam kitab Madajis Salikin. Ibn Qayyim kata, sirat al-mustaqim tu, iaitu tempat kita menyeberang, yang disebut sebagai lebih halus daripada mata lembing. Ya. Tapi dia sebut juga corak. Corak dan cara kita menyeberang, dia bergantung kepada corak dan cara kita melayani syariat atas dunia ni. Kalau cara kita layang syariat, tuan-tuan, acuh tak acuh saja, jangan harap kita menyeberang di sana dengan jayanya. Dia corak kita di sini. Kalau corak kita molek, kita bergegah cepat. Sebab itu Nabi-Nabi digambarkan manusia paling cepat menyeberang surat mustaqim. Kenapa Nabi-Nabi itu jadi paling cepat? Ada yang menyeberang macam kilat, ada menyeberang sekelip mata, ada menyeberang menaiki kenderaan. Apa itu semua? Merujuk kepada corak kita hidup dunia dulu dalam berinteraksi dengan syariat. Kalau kita cepat, ya, maka kita cepatlah di sana. Kalau kita lambat, lambatlah di sana. Jadi tuan-tuan tak boleh bersungut, apa pasal aku kena jalan pula hari ni? Ha, apa pasal aku berjalan di sini? Tuan-tuan kena rujuk baliklah di dunia dulu. Masa kita laksanakan syariat, kita berjalan ke berlari? Dari segi reaksi kita. Tak bersungguh dari segi reaksi. Golongan Abrah Ashabul Yamin adalah golongan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan fardu seperti saya sebutkan tadi. Mereka melakukan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharam. Namun dalam masa yang sama, mereka tidak pula membebankan diri untuk melaksanakan amalan-amalan sunat. Dia tak buat amalan sunat, tapi masih dianggap sebagai wali Allah. Boleh masuk syurga lagi, tuan-tuan. Maknanya cuba bayang. Memang betul lah setengah orang kata, bila seorang itu masuk Islam, peluang untuk masuk syurga jelas. Masuk Islam je, tuan, peluang untuk masuk syurga je lah. Cuma dia jaga iman je. Dia zoling pun, akhirnya dia bertaubat. Ruang untuk masuk syurga masih ada. Ruang untuk masuk syurga tu masih ada. Tapi jangan pula, tuan-tuan, dalam percakapan harian, tuan-tuan kata, ahli syurga ke dia tak boleh. Kita nak kata. Cuma kita kata ruang, dalam konsep ruang. Sebab Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah masuk syurga. Walaupun dia mungkin masuk neraka dulu. Ini satu jaminan. Cuba kita nak kata dalam percakapan harian, awak mat masuk syurga, tak boleh. Si mati semalam masuk syurga, tak boleh nak kata. Cuma harapan kita ada di situ. Tapi memang harapan tu juga. Sebab Nabi jamin dah, kullu ummati mu'afa ilal mujahidin. Nabi kata, hadis riwayat Tirmizi. Setiap umatku dimaafkan pada hari kiamat. Kecuali yang terang-terang melakukan maksiat. Iaitu yang melakukan maksiat pada malam hari, kemudian dia sebarkan maksiat yang dibuat kepada orang pada siang hari. Orang ni Tuhan tak maaf. Ya. Kullu ummati, kata Nabi, yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk syurga kecuali yang ingkar. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad aba. Siapa taat pada padaku, dia taat pada Allah. Siapa derhaka padaku, dia ingkar. Mudahnya Nabi bagi formula. Maknanya ruang orang Islam jangan derhaka, tuan-tuan. Sampai dia mati, ruang untuk masuk syurga adalah. Cuma kita tak boleh nak menentu dia masuk syurga tu bila.
Bila dia masuk syurga kita tak tahu. Dan dari segi percakapan harian pun kita tak boleh nak tentu juga. Nabi larang, kita kata, kita kata kepada dia, "Mak, dasar risaulah ayah kamu mati semalam. Syurga punya tu." Jangan kata. Sebaliknya kita gunakan bahasa lembut, insya-Allah mudah-mudahan. Oleh kerana dia mati nampak tanda-tanda beriman, mati ini mati husnul khatimah, kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Taala masukkan dalam syurga. Itu percakapan yang cukup baiklah. Golongan muktasidu melakukan amalan yang ada hubungan dengan diri mereka sendiri. Muktasid sederhana tuan-tuan, dia buat untuk diri dia, buat fardu dia tak cari hal masyarakat. Mukarrabin tadi tuan-tuan, dia buat untuk diri dia, masyarakat pun dia ambil hal. Waktu nabi-nabi begitu. Sebab tu Allah Taala lantik nabi-nabi. Tuan-tuan perhatikan nabi-nabi siapa? Manusia paling lasak berdepan dengan masyarakat. Tengok Nabi kita Muhammad, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia berapa orang? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri Nabi ada 9 orang. Waktu sebelum tu ada lagi 2-3 orang. Kalau seorang lelaki yang sembarangan tuan-tuan, tidak mampu berdepan dengan kerenah isteri kita ni. Cuba tanya sahabat kita yang isteri dua. Bengong lah. Kalau isteri dua tu kan. Dah kita balik orang ni, orang dia beletih. Kita balik orang ni, orang dia beletih. Jadi gini je lah. Baru 2 orang, 9 orang. Kan, kita keluar sana beletih kan. Beletih keluar jadi gitu tu. Kan, lasak dah. Lasak. Sebab guru saya dia cerita, ayah dia ni untuk guru pondok. Isteri dia empat. Jadi dia buat rumah dia, rumah satu, rumah dua, rumah tiga, rumah empat. Tengah dia surau. Jadi apabila dia balik rumah isteri pertama, isteri sana beletih, dia lari ke surau. Dia balik isteri kedua, isteri beletih, dia balik lari ke surau. Dia nak lari beletih. Itu nak cerita, lasak tak lasak. Maknanya hebat Nabi tuan. Kita jangan tengok Nabi kahwin ramai. Tengok selepas itu mampu bertahan ke tidak bertahan setelah kahwin ramai itu. Ni kira nak kahwin ramai semua ada kerja lain. Kemampuan tuan-tuan bertahan mendengar letiran wanita yang anggap package bersama dengan perkahwinan tu. Mampu bertahan tak? Mampu tak bertahan? Tak mampu bertahan tuan-tuan. Memang tak mampu. Sebab itu saya kata tadi, orang poligami ni hidupnya dia kena try 4 poli sebelum betul-betul poligami. Iaitu poli string, kan? Poli bag. Lagi? Lagi boleh apa? Poliklinik. Dan juga politik. Sebab apa polibag? Sebab awal-awal kahwin tuan-tuan, kalau dia tak dapat restu isteri, sah isteri akan menentang. Dan isteri akan sabotah dalam bentuk tidak masuk. Bila tak masuk, suami akan makan dalam polistring. Yang kedua, isteri biasa basuh baju, tak akan basuh. Dia akan mula dengan dia sabotah dalam bentuk tak basuh baju. Kita pun ambil baju bawa dalam polibag. Hitam tu lah. Bawa pergi ke basuh di kedai. Kemudian, isteri kita yang tidak pernah bercakap kasar selama ini tuan-tuan. Dia merasa dia dikecewakan. Sehidup semati tidak berlaku lagi. Dia pun mula bercakap kasar. Dan bila bercakap kasar, itu adalah titik awal penyakit jantung. Sebab tu kita kenal poliklinik. Kena jekoh je, tahu poliklinik berdekatan. Lepas tu politik. Politik apa? Bila isteri tanya, pasal apa awak balik lewat? Pasal isteri kedua punya pasal. Dia panggil politik. Padahal dia punya pasal. Ini politik dia. Bukan politik belah raya sehari dua ni bukan. Golongan yang ketiga, golongan yang zalim diri sendiri tuan-tuan. Masih lagi, kita tengok ayat ni dalam surah Fatihah Allah Ta'ala sebut. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Dalam surah Fatihah 34 dan 35. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita daripada kami. Sesungguhnya Allah Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal yakni syurga dari kurnia. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Yang menarik perhatian kita perkataan tu, alhab semua ni ucap lagi. Tiga golongan ni. Hak-hak ke depan, hak pertengahan, hak ni. Bila masuk syurga, mereka kata alhamdulillah. Kalau tuan-tuan baca lah, sila rajuk dalam kitab Zakirah Qurtubi, akan ada pada kiamat besok orang menyeberang siratul mustaqim menggunakan tangan. Jari satu je. Dia seberang-seberang, orang lain dah sampai belakang, dia paling lewat. Tapi bila dia sampai, dia mengucapkan alhamdulillah. Maknanya dia orang berimam, dia wali juga lah. Walaupun dia seberang guna tangan dia. Jadi kita tak tahu benda kerja yang menyebabkan seberang guna tangan tu. Kita tak tahu mungkin jasa dengan tangan dia. Tapi dia masih menyebut, dia sampai dia sebut alhamdulillah. Okey. Ada sikit lagi. Habis dah masa. Wah. Takat aku sebelah lah. Tak boleh.
Saya ambil sikit lagi. Ini perbezaan antara wali Allah. Tidak boleh saya sambung karam, tak apa deh. Ini perbezaan antara wali Allah. Banyak lagi boh. Banyak lagi slide. Jadi Ustaz Abu Talhah tadi disuruh saya syarah, lepas tu disuruh tambah dengan ulasan yang dia, yang dituntut oleh Dr. Basri. Ini mengecewakan. Hodok ada pun belum habis. Nak suruh cakap buat nasi nambah. Nasi duk ada belum habis dimakan. Tapi walaupun saya akan berusaha untuk meneruskan perjuangan. Dia akan tambah lagi dah. Tak apalah, saya begitu dulu setakat ni tuan-tuan, untuk mengelakkan kekecewaan di pihak tuan-tuan sekalian lah, pasal tidak dapat makan dan berehat ni. Jadi saya bagi hak pada tuan-tuan berehat. Nanti saya sambung sikit dan segi kepada slide kedua. Jadi tiga slide saya buat. Ini slide satu, slide dua, slide tiga. Saya cuba ringkah-ringkah lah. Saya akan cuba ringkah-ringkah. Wallahu a'lam, qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.